Quran seperti yang ada di tuan-tuan di depan tuan-tuan tu. Mushaf Quran. Kat rumah dia siapa yang ada 5 mushaf Quran angkat tangan? 10? 1? Sekurang-kurangnya 1 tak ada. Setiap orang ada 1 di rumah. 1 ataupun lebih angkat tangan. Jadi yang tak angkat tangan tu tak ada mushaf Quran di rumah dia. Cuba cakap orang sebelah, kesian. Tak nak cakap tu, cuba cakap. Ini jokes je, kita nak berbual orang sebelah supaya kita senyum. Cakap orang sebelah, kesian. Kepada yang tak ada mushaf tu lah, kan? Tetapi sangat kesian Ahmad ni tuan-tuan dan perempuan. Bukan setakat mushaf Quran tak ada, perabot pun tak ada. Tetapi dia berazam suatu hari nanti dia nak beli. Kemudian saban hari, saban minggu, saban bulan dia berjaya mengumpul sejumlah wang untuk beli mushaf Quran. Dia pergi beli di kedai dan tokek kedai itu pesan 2 perkara kepada dia. Berapa perkara tuan-tuan? Yang pertama nak pegang kena ada wu. Yang kedua nak simpan kena simpan di tempat yang tinggi. 2 perkara. Apakah perkara yang pertama terlintas di fikiran Ahmad apabila dipesan? Ya, rumah dia tak ada perabot, nak simpan kat mana? Tuan-tuan dan perempuan, dia balik bermesyuarat dengan ahli keluarga dia bagaimana nak selesaikan masalah ni. Dan akhirnya satu keputusan dia buat. Mereka mengadakan satu jadual bergilir-gilir menjunjung Al-Quran. Berapa ramai faham cerita yang angkat tangan si Ana? Nak baca tak pandai. Apa yang mampu ialah lelehan air mata. Dia baca dengan air mata tuan-tuan, tak pandai nak baca. Sebelum kita habiskan cerita ni, peraturan am yang kedua ialah, dah tak ingat dah peraturan am. Kan peraturan am tadi kita terangkan, kita tinggalkan kan? Bukan, itu yang pertama. Yang kedua, peraturan am yang kedua ialah, keluarkan handphone sekarang. Keluarkan handphone sekarang. Setiap orang keluarkan handphone sekarang. Keluar. Jangan buat apa-apa lagi dengan handphone tu. Kalau tiga orang keluar. Kemudian switch off kan dia. Saya tidak menggalakkan silent mode. Paling-paling kurang pun flight mode. Supaya tidak mengganggu bunyi. Nanti ada bunyi masuk dalam ni kan. Walaupun dia buat silent, bunyi dia masuk sini. Gelombang. Wave dia. Frekuensi dia bila apa teks nak masuk ke, ada orang call ke apa ke. So flight mode kan dia, ataupun jimat bateri, tutup terus. Okey, siapa yang belum buat? Buat sekarang. Kalau saya tak suruh buat sekarang nanti terlupa. Sebelum masuk tadi dah pernah datang ke Fatihah ke? Ha, malam. Oh, yang di sini. Rasa macam pernah tengok kat sebelum ni. Ha. So antara adab belajarnya ialah, saya pernah ditegur oleh Syekh Nuruddin. Siapa kenal? Al-Banjari. Dia bukan suruh tutup handphone, dia tak suruh, dia tak pernah pesan pun. Dia suruh keluar daripada majlis. Keluar sekarang. Saya yang kena. Dan beberapa orang lagi. Keluar sekarang. Dah tutup, nak masuk balik tak boleh masuk dah. Berapa ramai faham adab ini angkat tangan si Ana? Ana. Saya paling tak suka, paling pantang kuliah maghrib ke, kelas-kelas saya yang lain ke, duduk bersandar di dinding di hujung sana, tak bagi fokus, dan handphone dia berdering dan dia jawab kuat-kuat, tidak menghormati orang lain yang nak belajar, lebih-lebih lagi guru yang sedang mengajar di depan. Semua orang pakat tengok kat dia. Melarikan konsentrasi tu satu hal dah. Lepas tu dia jawab kuat-kuat tu, orang lain rasa annoying. Berapa ramai faham angkat tangan si Ana? Okay, mudah-mudahan dalam kelas lain pun tuan-tuan amal ini. Sekiranya ada kawan-kawan tuan-tuan yang buat macam tu, ambil telefon dia, buang tong sampah. Kalau tidak, dia takkan belajar sampai bila-bila tuan-tuan. Kalau tidak, dia takkan belajar sampai bila-bila adab ni.
dan dia tak akan pernah diajar. Sebab tu orang panggil dia kurang kurang belajar. Bahasa lembut sikit eh. Cakap orang sebelah, kurang belajar. Begitulah jadual itu berterusan dalam keluarga Ahmad, tuan-tuan. Berterusan saban hari, saban minggu, saban bulan, saban tahun, disebut dalam sebuah kitab karangan Maulana Zakaria. Ulama ni kata cakap 10 tahun jadual itu berterusan, rutin itu berterusan, tuan-tuan. Tak pandai baca, tak mampu nak panggil guru datang mengajar di rumah, tak mampu nak bayar. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang mampu ialah lelehan air mata setiap hari, setiap malam. Pada suatu malam, Ahmad membuka mushaf Quran. Dia dah lenguh junjung. Dia dah lenguh junjung. Dia letak atas riba dia. Dia buka mushaf. Tiba-tiba hati dia rasa ingin membaca. Saya qulu sufaha. Hati dia terdetik membaca. Baca lagi. Saya qulu sufaha uminan nasi ma wallahu. Dia buka page tu secara rambang je. Muka surat juzuk yang kedua Al-Quran. Saya qulu sufaha. Dan dia rasa macam pandai baca, tuan-tuan. Dia rasa macam pandai. Belik muka surat sebelah, dia macam tahu apa yang terdapat di sebelah muka surat tu. Dan lidah dia mula terkumat kamit membaca kalimah ayat suci Al-Quran, tuan-tuan. Semakin lama semakin nyaring. Belum pun sempat buka muka surat keempat, mulut dia telah pun menyebut apa yang terdapat pada kalimah pada muka surat sebelah. Tuan-tuan dan puan-puan, mushaf ditutup, mulutnya masih lagi membaca. Ternyata dia telah pun ingat Al-Quran, tuan-tuan. Penuh rasa gembira dan teruja menggerakkan seluruh ahli keluarga di dini hari itu, tengah malam itu. Panggil dan diserahkan mushaf Al-Quran, dan ternyata setiap ahli keluarga dia, lelaki dan perempuan, bapa dan mak, suami, isteri, kakak, abang, adik, hafiz dan hafizah, tuan-tuan. Siapa yang ajar mereka hafal Quran? Siapa yang ajar mereka? Tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang ajar keluarga Ahmad ni hafal Quran? Tak boleh nak jawab ke? Siapa yang ajar keluarga Ahmad ni hafal Quran? Allah yang ajar. Kerana apa, tuan-tuan? Tuan-tuan faham tak cerita saya ni? Menjaga adab dengan Al-Quran. Berapa ramai yang mulai hari ini nak menjaga adab bila dia belajar sesuatu, terutamanya ilmu agama yang berkaitan dengan Al-Quran. Angkat tangan si Ana. Masih. So, setiap orang bersedia nak menjaga adab? Tak cukup bersedia sangat. Jadi saya nak sediakan ini yang terakhir, nak sediakan bekas dalam tuan-tuan. Sekarang dah faham dah peraturan tadi kan? Tengok tu, kesian. Tuan-tuan dan puan-puan, gembirakan saya boleh tak? Kalau saya gembira, saya akan gembirakan tuan-tuan. Adakah okey saya gembirakan tuan-tuan? Tak okey sangat. Saya cuba yang terbaik ya, tuan-tuan, insyaAllah. Ini cara saya mengajar dalam kelas-kelas saya yang sebelum ni, yang pernah datang seorang je kan? Seorang yang pernah datang kelas saya. Ada lagi? Yang itu puan ni malam hari tu kan, kita dah praktik sikit-sikit kan, lebih kurang. Cuba test tengok, angkat tangan, katakan Ana. Kuat sikit, lagi kuat. Ok, terima kasih. Itu je latihan dia, nak banyak yang tu je, kita nak ulang banyak-banyak tu supaya badan kita dan jiwa kita, minda kita berada stay dengan saya dalam Masjid Rahimah ni, supaya tak sampai ke Hokkaido. Berapa ramai faham? Angkat tangan si Ana. Tahu tak Hokkaido mana? Bukan Hokkaido, tidur. Yelah, Jepun lah Hokkaido tu. Tapi maksudnya tidur, maksud dia. Okay. Hati yang bersih sahaja boleh menerima ilmu. Berapa ramai faham? Katakan si Ana. Siapa yang tak buat dosa? Turun tangan. Setiap orang termasuk saya melakukan dosa. Sekali kita buat dosa, satu titik hitam. Banyak kali kita buat dosa, banyak titik hitam. Dan hati itu tidak bersih lagi untuk menerima ilmu. Tidak hairanlah selama ni kita belajar tak pandai-pandai. Cakap orang sebelah, tak pandai-pandai. Tuan-tuan dan puan-puan,
sebelum kita mulakan kelas kita hari ini, sudilah tuan-tuan dan puan-puan, kita sucikan jiwa kita dahulu dengan ucapan istighfar. Astaghfirullahalazim. Kita perbaharui syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap orang bangun berdiri sekejap, tutup dulu buku, kalau perlu tutup, jarakkan sikit, bangun berdiri. Nanti lepas ni kita akan banyak bergerak tuan-tuan. Biasa dalam kelas saya ada kerusi, jadi payah sikit nak bergerak, daripada duduk tu lambat sikit. Walau bagaimanapun tuan-tuan, sejauh mana tuan-tuan participate dalam kelas hari ini, sejauh itulah Allah ajar dia ilmu. Berapa ramai yang suka Allah ajar dia sesuatu ilmu hari ini? Angkat tangan si Ana. Okey, pejam mata, tarik nafas. Mula-mula sebelum tu buka mata dulu. Saya nak ajar tarik nafas dulu. Tarik nafas melalui hi, lepas nafas melalui mu. Muslimat je bunyi. Orang lelaki pendiam. Tarik nafas melalui hi, lepas nafas melalui mulut. Tarik nafas dari mana? Melalui hidung. Dari mana? Ha? Dada. Dari hidung. Ha? Hati. Dari mana? Dari diaphragm. Cuba ulang. Bahasa Melayu dia apa? Bahasa Melayu? Diafragma. Kawasan yang kena gastrik ni. Senak ulu hati. Ulu hati. Berapa ramai tahu tempat tu kat mana? Angkat tangan si Ana. Tak pasti. Tunjuk sekarang. Ni dada apa ni, tulang ni. Antara tempat bertemu ni, antara tulang ni dengan tulang sebelah ni, tengah-tengah. Bila kita cucuk kat situ, rasa senak, nak mampus. Nah, itu tempat dia. Sekarang ni tuan-tuan tarik nafas, pastikan perut menggelembung, bukan buncit. Tengok cara saya buat. Tengok cara saya. Semua orang letak, angkat tangan. Semua orang ada tapak tangan kan? Dia orang ada tapak tangan kan? Yeah. Tengok tapak tangan. Ada tak orang lain yang tak ada tapak tangan? Yang kacat. Ada tak orang yang tak ada tangan? Ucapkan alhamdulillah. Berarti tidak ada tangan. Tengok tapak tangan. Letakkan di perut. Tak perlu kempiskan. Biar sediakan. Letakkan di perut. Rapatkan jari, terutamanya jari tengah. Kemudian apa yang tuan-tuan nak buat ialah, apabila tuan-tuan tarik nafas, pastikan perut yang naik, bukan dada. Nak pastikan nafas itu diambil daripada diaphragm, bukan paru-paru. Memang paru-paru bekerja sama dengan diaphragm, tapi yang utamanya ambil nafas dalam-dalam. Maksudnya dalam apa? Dalam perut. Biasa tak kita dengar orang ambil nafas dalam-dalam? Cuba ambil nafas tengok. Ramai yang guna dada. Ni saya bagi contoh, guna dada. Kita guna dada. Udara penuh dalam paru-paru, suruh dia menggelembung. Kami saya nak ambil nafas dalam-dalam daripada perut. Perut yang menggelembung. Tengok tangan saya sekarang. Siapa yang tak nampak tangan saya ni? Siapa yang tak nampak tangan saya, turun tangan. Siapa yang tak nampak, turun tangan. Okey, tengok tangan saya. Tengok tangan saya. Tangan akan menjadi jarak kerana perut itu menggelembung. Saya tarik. Okey, sekarang cuba. Tarik melalui hidung. Test. Boleh. Okay, sekali lagi tarik nafas, rasa perut tu menggelembung. Tak kisahlah tangan tu jarak ke tidak, tapi sekarang ni perut jadi gelembung. Okay, lepas.
lepas melalui mu, tak payah tengok orang sebelah, nanti saya akan suruh. Saya akan suruh tengok orang sebelah nanti, jangan risau. Tarik, lepaskan. Tarik melalui hidung, lepas melalui mulut. Tarik. Macam takut-takut nak tarik kan? Lepaskan. Takut sakit perut. Siapa yang pening kepala sekarang? Satu. Dia rasa pening-pening. Dua. Mata dia berpinah. Okey, orang yang mata dia berpinah, satu, dua, tiga ni, dia betul-betul tarik daripada diaphragm. Yang tak pening, dia masih lagi guna paru-paru. Sekali lagi, participate, buat betul-betul. Berapa ramai yang nak beri komitmen satu puatu hari ini? Katakan, siap nak? Sekali lagi, tarik. Lepas. Tarik melalui hidung. Lepas melalui mulut. Okey, sekali lagi, tarik. Lepas. Ikut arahan saya. Saya kata tahan-tahan. Tarik. Tahan. Tahan di perut. Perut membuncit. Lepas. Tengok perut saya. Tengok perut saya ni, tangan saya di perut saya ni tengok. Bila saya tahan, dia akan membuncit automatik. Hantar nafas yang tekan ke perut. Sekali lagi, tarik. Macam tu. Nyak dia ke bawah. Lepas. Siapa yang pening sekarang? Okey, dua. Ha, tu dia dah mula. Dia dah mula betul cara pernafasan dia. Dia. Okey, ini cara pernafasan yang betul. Sebelum kita nak bertadarus, nak baca Al-Quran, siapa yang kurang nafas dia, nafas dia pendek? Siapa yang rasa nafas dia pendek, angkat tangan. Bila baca Quran terutamanya. Okey. Agak-agak kalau menyelam berapa saat? Boleh tahan. Tak pernah menyelam. Tak pernah menyelam. Siapa yang dia rasa menyelam lagi lama daripada dia, dia baca Quran? Tak pernah menyelam. Ha? Tak pasti, tak pernah. Tapi rasa menyelam lama juga kan? Menyelam lama. Standard orang menyelam 30 saat lah nafas dia. Paling-paling sekejap pun 19 saat. Satu baris nak baca hanya mengambil 5 saat. Tapi dia rasa nafas dia lebih pendek. Sebenarnya ialah cara mengambil nafas itu salah dan tidak tepat. Berapa ramai yang faham? Angkat tangan si Ana. Berapa ramai rasa ilmu pernafasan ni bagus untuk diamalkan? Angkat tangan si Ana. Berapa ramai yang bersedia nak sampaikan ilmu pernafasan ni kepada ahli keluarga dia? Angkat tangan si Ana. Sampaikan eh. Letak tangan kanan. Letak di dada kiri. Cakap, saya janji. Janji sampaikan. Boleh insyaAllah? Okey, sekarang ni saya akan suruh tarik nafas. Penting sangat nafas tarik. Selain daripada minum air, kita nak bekalkan oksigen dalam otak kita. Kita akan guna banyak oksigen hari ini untuk tuan-tuan belajar lebih banyak hari ini tentang ilmu surah Al-Fatihah. Saya tak boleh mulakan kelas selagi setiap orang tak ada energi untuk belajar. Berapa ramai yang okey belajar dengan ada energi hari ini? Angkat tangan si Ana. Okey. Pejam mata. Tarik nafas. Tangan ke atas. Pejam mata. Pejam mata sekarang. Tarik nafas, tangan ke atas. Tengok macam mana tangan saya ke atas. Okey, pejam mata. Lepaskan. Okay, tarik. Tahan. Lepaskan. Ha. Yang pejam mata ni lepaskan kuat-kuat. Masih lagi pejam mata. Tarik. Tahan. Tahan. Lepaskan. Ha. Okey, terima kasih. Buka mata. Sekarang ni, pejam mata balik, letak tangan kanan di dada kiri. Pejam mata. Tarik nafas, pelan-pelan. Lepaskan. Tarik nafas pelan-pelan. Tahan, lepaskan. Tarik. Pening ke? Tarik. Tahan. Pejam mata. Lepaskan. Rasakan denyutan jantung anda. Teruskan bernafas. Teruskan bernafas seperti yang saya ajarkan tadi. Tarik. Lepaskan.
Proses ini dinamakan visualization. Sambil pejam mata, cuba ulang. Visualization. Mengosongkan jiwa daripada segala anggapan rasa tahu. Teruskan bernafas sambil pejam mata, tuan-tuan. Rasakan denyutan jantung anda. Denyutan jantung anda masih berdenyut. Betul? Katakan betul. Katakan ya jika ya. Let's say jantung itu tidak berdenyut. Apa akan berlaku? Mati, tuan-tuan. Nikmat hidup ini. Bayangkan nikmat hidup ini, tuan-tuan. Nikmat bernafas. Tarik nafas. Lepaskan. Nikmatnya bernafas. Ada orang bernafas tak puas. Nikmatnya bernafas. Nikmat tak, tuan-tuan? Nikmat tak? Katakan ya jika ya. Ucapkan alhamdulillah. Inilah nikmat yang kita kena syukuri, tuan-tuan. Kita kena berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak pernah minta bayar pun. Tetapi Allah beri tanpa kita minta. Rasakan kesyukuran itu, tuan-tuan dan puan-puan. Apa akan jadi kalau aku tak mampu bernafas hari ini? Bayangkan saat itu. Tidak mampu bernafas. Bayangkan. Pejam mata. Teruskan bernafas. Teruskan bernafas, tarik. Tahan, lepaskan. Tarik melalui hidung. Tahan, lepaskan. Rasakan denyutan jantung anda. Geleng-gelengkan kepala anda. Rasakan leher. Rasakan leher. Gerak-gerakkan kepala anda. Ke kanan, ke kiri. Pejamkan mata. Teruskan bernafas macam biasa. Rasakan bahu anda. Letak tangan di sisi. Tangan, tuan-tuan, kanan dan kiri di sisi peha, tuan-tuan. Tangan di sisi peha sekarang. Pejam mata. Rasakan bahu. Gerakkan bahu. Gerakkan bahu. Pergelangan tangan. Rasakan siku, pergelangan siku. Gerakkan sekarang. Rasa. Lengan anda masih wujud atau tidak? Katakan ya jika ya. Nikmat tak? Siapa yang beri nikmat ini, tuan-tuan? Allah yang beri nikmat. Allah pernah minta bayar tak? Tak pernah minta bayar, tuan-tuan. Teruskan bernafas. Rasakan pinggang anda sekarang. Gerakkan ke kanan. Gerakkan ke kiri. Boleh pusing sikit-sikit kalau mahu, tuan-tuan. Pinggang itu kadangkala sakit, kadangkala lenguh, tuan-tuan. Teruskan bernafas. Rasakan pinggang. Rasakan kewujudan pinggang itu, tuan-tuan. Apa akan berlaku kalau tak ada pinggang? Pinggang ini berfungsi menegakkan tubuh badan anda. Kalau tak ada pinggang, tak boleh berjalan. Dengan bantuan kaki, badan tak akan tegak. Rasakan pinggang itu. Teruskan bernafas, tuan-tuan. Rasakan cebisan-cebisan oksigen melalui urat-urat saraf ke pinggang anda. Rasakan. Teruskan bernafas. Kita bernafas, kita memasukkan oksigen yang baru ke dalam tubuh kita. Urat-urat saraf membawa tapisan oksigen daripada paru-paru ke seluruh urat saraf tubuh badan kita, termasuk pinggang. Rasakan semua oksigen pergi ke pinggang sekarang. Rasakan. Rasakan dia mula turun ke peha. Peha anda. Rasakan. Gerakkan peha. Goyang-goyangkan kalau mahu. Turun ke lutut. Goyangkan lutut kanan dahulu. Lutut kanan. Rasakan dengan tapak tangan anda kepala lutut. Masih adakah lutut itu? Kadang-kadang lutut itu sakit bila kita naik tangga, tuan-tuan. Dulu tak sakit pun, tetapi kadang-kadang sakit. Allah dah pelan-pelan tarik nikmat itu, tuan-tuan. Turun ke betis. Berdiri tegak, tuan-tuan. Berdiri tegak. Bayangkan betis anda. Kadang-kadang lenguh. Kadang-kadang sehat betis itu.
solat terawih, solat yang panjang-panjang, rasa lenguh betis itu tuan-tuan. Tarik nafas, teruskan bernafas tuan-tuan, teruskan. Pergelangan kaki, rasakan pergelangan kaki tuan-tuan. Rasakan pergelangan kaki, rasakan pergelangan kaki. Pejam mata, teruskan bernafas. Rasakan jari-jari kaki. Gerak-gerakkan jari-jari kaki itu tuan-tuan. Ada orang tak ada jari kaki. Ada orang ada jari tapi tak boleh gerak. Gout, arthritis dan sebagainya tuan-tuan. Itu nikmat-nikmat yang Allah dah tarik tuan-tuan. Kenapa Allah tarik nikmat ini? Kerana kita kurang bersyukur. Kurang bersyukur tuan-tuan. Teruskan bernafas. Berdiri tegak. Tangan kanan merasakan jantung di dada kiri sekali lagi. Teruskan bernafas. Rasakan denyutan jantung. Rasakan. Rasa tak? Rasa tak denyutan jantung? Teruskan bernafas. Tarik. Tahan. Lepaskan. Bayangkan seorang budak. Seorang kanak-kanak yang berumur 3-4 tahun berlari-lari. Jika anda lelaki, budak-budak itu adalah lelaki. Jika anda perempuan, budak-budak itu adalah perempuan. Bayangkan. Budak yang sedang berlari-lari anak di perang, di perkarangan rumah. Dan budak itu adalah anda. Bayangkan kanak-kanak itu adalah tuan-tuan sendiri pada zaman kecil. Berlari-lari penuh kenakalan. Ibu panggil, buat-buat tak dengar. Seronok bermain-main dengan adik-beradik yang lain. Bayangkan anak itu. Bayangkan kanak-kanak itu. Nakalnya, comelnya. Bayangkan kanak-kanak itu melihat anda sekarang. Yang sedang cuba membayangkan kanak-kanak itu. Bayangkan penglihatan anda, mata anda berlaga dengan mata anak-anak itu. Kanak-kanak itu wajahnya semakin membesar di dalam khayalan anda sekarang. Di dalam bayangan anda sekarang. Dia datang kepada anda. Bayangkan. Teruskan bernafas. Lepaskan. Dia datang pelan-pelan kepada anda. Dan lantas anda memeluk kanak-kanak itu. Bayangkan. 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 Kalau perlu tangan anda terbuka sekarang. Peluk dia. Bayangkan anda peluk dia. Kanak-kanak itu. Kanak-kanak itu adalah anda. Ketika kecil, bayangkan. Tuan-tuan sayang dia. Itu adalah anda ketika kecil. Bayangkan kanak-kanak itu. Bayangkan di saat kanak-kanak itu dimarahi oleh ibunda, tuan-tuan. Dimarahi oleh bapa, tuan-tuan. Lantaran kenakalan yang teramat sangat. Walaupun comel tetapi nakal. Anda di saat itu meningkat membesar. Darjah satu. Ibu bapa tuan-tuan menghantar tuan-tuan ke sekolah. Masuk ke sekolah pada hari pertama pendaftaran. Bayangkan saat itu riuh rendah di sekolah. Setiap ibu bapa menghantar anak-anak masing-masing dengan beg sekolah yang baru. Bayangkan saat itu betapa sayangnya mak ayah kita kepada kita tuan-tuan. Betapa sayangnya. Di saat darjah 2, darjah 3, darjah 4. Kadang-kadang kita malas belajar. Kita sakit tidak hadir ke sekolah, demam panas. Ibulah yang menjaga kita tuan-tuan. Bapaklah yang menjaga kita tuan-tuan. Siang malam di saat kita sakit tidak sihat. Kadang-kadang kita ponting sekolah sengaja memberi alasan tak nak ke sekolah. Kerana kerja sekolah tak siap, kita beri alasan tak sihat. Mak dengan penuh rasa kasih sayang menyelimutkan saat tuan-tuan dan perempuan rasa tidak sihat itu darjah 4. Darjah 6, tingkatan 1, sekolah menengah, sekolah tinggi. Tuan-tuan mula meningkat remaja. Melakukan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa terhadap ibu bapa, terhadap guru-guru. Bayangkan di saat itu tuan-tuan dipanggil ke dalam bilik disiplin, disoal sambil berdiri di dalam kelas.
Kenapa tidak menyiapkan kerja sekolah ini? Kenapa kamu ponting sekolah? Kenapa kamu berbohong? Kenapa kamu tidak berterus terang di hadapan ibu bapa? Tidak cukup lagi dimarahi oleh guru di sekolah, dimarah oleh bapa dengan sebilah rotan di tangan kanan. Bayangkan. Soalnya kenapa tuan-tuan buat perkara itu? Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, teruskan bernafas, teruskan. Bayangkan di saat itu. Saya nak tanya tuan-tuan, adakah patut tuan-tuan dan puan-puan melakukan kesalahan seperti itu? Katakan tidak jika tidak. Adakah patut ibu kita sayang kepada kita ke tidak? Sayang, kenapa sanggup kita mencalarkan perasaan mereka tuan-tuan? Kita baru saja mencalarkan perasaan mereka. Meningkat remaja, meningkat dewasa, kita melangkah kaki ke Menara Gading, masuk ke universiti, college, sekolah tinggi. Kita mula hidup berdikari. Bayangkan di saat itu tuan-tuan, tangan kanan di dada kiri, rasakan denyutan jantung, teruskan bernafas. Lepaskan. Rasakan denyutan jantung. Tarik, lepaskan. Bayangkan dosa-dosa kita terhadap ibu bapa kita yang silam. Berapa banyak dosa kita terhadap ibu bapa. Sengaja atau tidak sengaja kita terpaksa berbohong. Apabila kita melangkah ke alam rumah tangga, kita bernikah, kita berkahwin dengan pasangan pilihan masing-masing. Di saat itu kita mula melebihkan pasangan kita. Baik suami melebihkan isteri berbanding ibu bapanya, dan isteri sudah tentu melebihkan suami berbanding ibu bapanya. Bayangkan saat itu tuan-tuan dan puan-puan, kadangkala ibu bapa kita terasa hati dengan kita tapi kita tak pernah sedar. Setiap tahun, saban tahun hari raya Aidilfitri, bersalaman dengan mereka, menyusun 10 jari, memohon maaf dari hujung rambut hujung kaki. Mereka mengatakan mereka memaafkan kita, tetapi jauh di sudut hati mereka masih menyimpan perasaan rasa marah terhadap kita. Terasa hati dengan kita, kita tak pernah sedar tuan-tuan. Dan ada pada hari ini, ibu bapa kita telah pun pergi ke alam sebelah sana, dan kita tak pasti sama ada mereka pernah memaafkan kita atau tidak. Bayangkan kesalahan itu, bayangkan dosa itu sekarang tuan-tuan. Bayangkan dosa inilah yang menghitamkan hati kita di saat ini, sehingga menyebabkan kita susah untuk belajar. Alirkan air mata tuan-tuan, menyesali perbuatan itu. Rasa menyesalnya, ya Allah, tak sempat nak minta maaf, ya Allah. Sebab itulah, no wonder aku belajar tak pernah pandai-pandai. Belajar ilmu agama tak pernah pandai, tak pernah masuk dalam hati. No wonder pergi kuliah maghrib, kuliah subuh, apa pun tak boleh bawa pulang ke rumah. Tak hairanlah hati telah kelam dengan dosa yang tidak pernah dimaafkan. Dosa kita dengan guru di sekolah, dosa kita dengan kawan-kawan, dosa kita dengan jiran tetangga, dosa kita dengan anak-anak, dosa kita dengan ibu bapa, dosa kita dengan cucu, dosa kita dengan jiran tetangga, dosa kita dengan guru-guru. Yang mana mereka tak pernah memaafkan kita, kita tak pernah tahu yang mereka ini maafkan kita ataupun tidak. Teruskan bernafas. Rasakan penuh sesak di dalam hati itu, dipenuhi dengan dosa dan noda. Hitamnya hati sehingga mulut kita sering mengumpat kesalahan orang. Kita sering komplain kesalahan orang.
Kita jarang bersyukur kepada Allah. Kita sering komplain dalam hidup kita, tak puas hati itu, tak puas hati ini dan sebagainya. Hidup kita penuh dengan komplain sahaja. Itu tanda seorang hamba yang tidak bersyukur. Orang yang suka komplain hatinya hitam. Sebab itulah tak pernah boleh belajar. Tuan-tuan dan puan-puan, menyesal ataupun tidak terhadap dosa itu, katakan ya jika ya. Bayangkan dosa itu tuan-tuan. Kita minta ampun dengan Allah. Ramai-ramai ikut saya beristighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa. Sama-sama. Huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Penuh penyesalan terhadap dosa kita yang silam. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa waffiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alaiya taubatan nasuha wa tub alaiya taubatan nasuha. Teruskan istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alaiya taubatan nasuha wa tub alaiya taubatan nasuha. Teruskan bernafas tuan-tuan. Rasakan perlahan-lahan dosa itu terangkat ke langit. Teruskan bernafas. Pejam mata, lepaskan. Tangan kanan di dada kiri. Teruskan bernafas. Pejam mata, lepaskan. Teruskan pejam mata. Teruskan bernafas macam biasa tuan-tuan. Tuan-tuan baru saja beristighfar mohon ampun kepada Allah. Memohon, minta sangat-sangat Allah ampunkan dosa itu. Sebab kita tak tahu ibu bapa kita, orang-orang yang pernah kita lukakan perasaan kita, kita tak pernah tahu dia orang maafkan kita ke tidak. Kita tak pernah tahu. Kita serah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah redha kita. Mereka redha kehidupan kita.
Ma ridallahu illa fi ridha'il walidaini ma baqa'ul kaunu illa bi hananil abawaini bi hananil abawaini. Tak akan redha Allah kecuali redha kedua ibu bapa. Ma ridallahu illa fi ridha'il walidaini ma baqa'ul kaunu illa. Tak akan aman kehidupan kita seumur hidup, tak akan aman bihananil abawaini, dengan kasih sayang ibu bapa. Ibu bapa rasa seronok dengan kita. Kalau ibu bapa rasa tak seronok dengan kita, itulah puncanya kehidupan kita hari ini penuh dengan masalah kehidupan. Tuan-tuan dan puan-puan, teruskan bernafas. Bayangkan dosa itu tuan-tuan, alirkan air mata jantan itu, alirkan air mata keegoan itu sekarang tuan-tuan. Tuan-tuan tak akan belajar sepanjang hari ini sekiranya dosa itu tidak di remove daripada kehidupan tuan-tuan. Dosa itu tidak terdelete daripada hati tuan-tuan, tak akan belajar sesuatu hari ini. Teruskan bernafas. Lepaskan. Katakan, Ya Allah. Katakan, Ya Allah, ampunkanlah dosaku, Ya Allah. Ikut saya. Ampunkanlah dosaku, Ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa kami terhadap ibu bapa kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa anak-anak kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa keturunan kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa kami terhadap guru-guru kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa kami terhadap jiran tetangga kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa kami kepada ahli kawan-kawan pejabat kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Mohonlah tuan-tuan, puan-puan, mohon, minta dengan Allah. Kalau Allah tak bagi, siapa lagi yang nak bagi keampunan ini, Ya Allah? Minta sekarang, Ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, Ya Allah. Kami nak belajar, Ya Allah. Masukkanlah cahaya ilmu-Mu ke dalam hati kami, Ya Allah. Ajarkanlah kami, Ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk kami beradab dengan ilmu, Ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk belajar, Ya Allah. Ya Allah, rasakan, Ya Allah. Tuan-tuan rasakan doa ini betul-betul datang daripada hati tuan-tuan. Saya tolong bacakan doa tuan-tuan. Saya tolong saja. Tuan-tuan rasakan doa itu keluar daripada hati tuan-tuan sendiri. Allah lah yang ajar ilmu ini tuan-tuan. Ilmu hari ini yang saya nak kongsi, saya hanya kongsi saja, tapi Allah yang Allah lah yang sebenarnya mengajar tuan-tuan. Kalau Allah tak izin, tuan-tuan takkan pandai. Ikut saya, pandaikanlah kami, Ya Allah. Berilah kami kekuatan, Ya Allah. Dengan ilmu ini kami beramal, Ya Allah. Kami sampaikan ilmu ini, Ya Allah. Engkau redha kami dengan ilmu ini, Ya Allah. Rasakan denyutan jantung di dada kiri tuan-tuan. Dengan berkat kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad kekasih engkau, kekasih kami jua, Ya Allah. Kesayangan kami jua, Ya Allah. Kerana Nabi lah, kerana Nabi Muhammad lah, aku hari ini menghirup udara, merasai nikmat iman dan nikmat Islam. Kerana imanlah hari ini aku datang ke Masjid Rahimah
untuk belajar sesuatu dari ilmu-Mu, ya Allah. Oleh itu ajarkanlah kami, ya Allah. Lapangkanlah dada kami, ya Allah. Berkatkanlah ilmu kami, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Buka mata. Letak tangan kanan di peha, di sisi peha. Buka mata, tengok saya di depan. Tarik nafas, tangan ke atas. Tahan, lepaskan. Sekali lagi. Tarik nafas. Tangan ke atas, lepaskan. Tarik nafas. Tangan ke atas, tahan. Tahan, lepaskan kuat-kuat. Sila duduk dengan gembira. Ambil air sekarang. Boleh. Ambil air minum. Saya tidak menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan keluar daripada majlis, sehingga saya izinkan. Tidak menggalakkan, tapi kalau tak boleh tahan sangat nak buat macam mana, kan? Tetapi saya nak bagi share tips bagaimana nak menahan. Berapa ramai faham menahan apa di sini? Berapa ramai faham? Angkat tangan sihat, nak. Kau tak tahu tahan apa? Maksud saya menahan diri daripada keluar daripada majlis. Kita akan berhenti pukul 12:30 untuk makan tengah hari. Sebenarnya tak makan pun tak apa kalau menuntut ilmu. Bagusnya puasa. Bagi yang puasa hari ini, puasa Syaban, syabas dan tahniah. Nak makan, makan. Tapi kena ingat, jaga adab. Adab bukan adab dengan guru saja, dengan sahabat orang sebelah nak belajar pun kena jaga adab. Dengan buku dan meja di hadapan pun kena jaga adab, tuan-tuan dan puan-puan. Saya harap kemanisan air laici, air kotak tu tidak mengganggu konsentrasi tuan-tuan dan untuk belajar. Saya, style saya kalau saya mengajar, saya tak makan. Satu hari saya tak makan. Tanyalah Puan Nelly. Berhenti break pukul 1, nak sambung slot lepas Zohor tu, dia datang paksa saya, makanlah ustaz sikit. Saya tak makan. Saya hanya akan lalu makan selepas tamat semua, dan setiap orang puas hati dengan pembelajaran hari ini. Siapa yang berazam dia nak bawa balik sesuatu hari ini daripada klinik Fatihah hari ini, angkat tangan si Ana. Participate betul-betul, belajar betul-betul, ikut arahan. Cuba angkat tangan. Dua jari ke atas macam ni. Dah. Tengok orang sebelah. Sekarang ni cakapkan dia, bertindak mengikut arahan. Cakap dia. Okay, terima kasih. Arahan siapa? Arahan guru. Tak kisahlah ustaz ke siapa ke. So hari ni saya ditugaskan. Allah memberi izin kepada saya hari ni, insya-Allah, berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang ilmu yang sikit sahaja yang guru-guru kami kongsi kepada kami, tapi manfaat dia sangat besar dunia dan akhirat, melibatkan sah ataupun batal solat anda. Berapa ramai rasa serius solat dia sah ataupun batal? Angkat tangan si Ana. Serius ataupun tidak serius, batal ataupun sah solat dia, melibatkan nasib dia di akhirat. Berapa ramai yang setuju dengan statement ini? Angkat tangan si Ana. Nasib tuan-tuan di akhirat ditentukan melalui amal ibadat kita. Ibadat yang pertama, perkara yang pertama yang akan disoal pada hari kiamat, awwalu ma yuhasabu yawmal qiyamah as-salah. Perkara pertama sekali yang akan ditanya pada hari kiamat ialah solat. Nabi Muhammad SAW sebelum wafat mengucapkan rasa penuh risau runsing Nabi Muhammad SAW, ummati, ummati, salah, salah.
Penting sangat ni solat tuan-tuan. Jadi hari ini kita nak kongsi satu secebis daripada satu rukun qauli. Ada lima rukun qauli daripada solat fardu kita ataupun solat sunat. Satu sahaja ialah surah Al-Fatihah. Surah rukun qauli ada banyak dalam semayang. Takbiratul ihram, baca surah Fatihah, kemudian tahiyat, selawat, salam. Itu adalah rukun-rukun qauli. Kalau kita tak lafazkan, kalau kita salah lafaz, mardud ataupun rejected, tidak diterima solat itu. Berapa ramai rasa serius solat dia tidak diterima? Katakan si anak. Serius ke main-main ni? Serius solat dia tidak diterima. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan datang hari ini untuk belajar. Saya tak boleh mula mengajar, masih belum mula lagi, selagi saya tidak menyediakan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itulah saya tak memilih kuliah maghrib untuk mengajar pengisian macam ni. Ada orang minta saya buat bersiri sebab dia 8 jam kan. Hari ini kita akan bersama lebih kurang 8 jam. Tapi oleh kerana tuan-tuan datang lewat tadi, saya tak sampai 8 jam sangat. Tolak waktu makan pergi tandas lagi kan. Saya tak galakkan tuan-tuan pergi tandas. Saya nak share satu tips supaya menahan tuan-tuan daripada keluar pada majlis. Siapa nak tahu angkat tangan si Ana? Cuba tanya orang sebelah, apa dia? Jawab kat dia, tanyalah ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, guru saya mengajar bagaimana cara nak kontrol motivasi kita ataupun minda kita supaya berjaya kontrol dia. Berapa ramai faham dia tu siapa? Angkat tangan si Ana. Bagaimana cara nak kontrol dia supaya jangan keluar tandas? Bawah tu kan. Tuan-tuan dan puan-puan, konsep dia macam ni. Ada dua organ yang terlibat apabila kita pergi tandas. Ada berapa organ yang terlibat bila kita pergi tandas? Terima kasih bagi yang pergi tandas kerana memberi peluang kepada saya menerangkan cara mengelak untuk pergi tandas. Alhamdulillah, program Masjid Khairiah baru ni 3 minggu lepas 251 termasuk saya semua tak pergi tandas, semua kepik. Saya sangat tegas dalam mengajar, tapi oleh kerana hari ni tak ramai sangat, rasa macam tak tegas sangat. Betul Puan Nelly? Lepas Zohor hari tu ada yang berbunyi handphone dia menangis datang jumpa saya minta maaf. Tak tahulah macam mana dia boleh menangis. Betapa seriusnya saya dengan peraturan belajar. Ha. Bayangkan seorang bunyi telefon. Dalam majlis sebelum ni ada tak dia datang mengaku dengan guru depan? Telefon saya yang bunyi tadi, minta maaf ustaz. Tak akan datang minta maaf punya tuan-tuan. Tetapi dalam kelas saya dia datang minta maaf. Kerana betapa seriusnya saya, kerana saya mengambil masa lebih kurang 10 minit marah tentang telefon berbunyi. Saya serius kerana bukan mengganggu saya saja dan mengganggu tuan-tuan lain nak belajar. Berapa ramai rasa terganggu dengan bunyi telefon? Nak katakan si Ana masa dia nak belajar kan, terganggu kan? Okey, tanya orang sebelah, phone dah off belum? Yang baru sampai tadi kan, yang datang awal. Yang baru sampai, yang datang awal tadi, keluarkan telefon sekarang, switch off. Okay, tips supaya mengelak daripada keluar ke tandas kerap ialah, apabila kita rasa nak ke tandas, kita rasa kan organ di bawah tu, ada dua organ yang terlibat apabila kita pergi tandas. Berapa organ? Dua organ. Organ bawah dengan organ atas. Yang bawah adalah kemaluan, yang atas ialah otak. Yang organ yang bawah akan hantar message kepada otak. Ini sains sikit saya terangkan. Eh? Dalam sains, sel itu dipanggil dendrites. Cuba ulang. Biasa saya lukis dendrites tu macam mana bentuk dia. Tapi bayangkan je lah, dia macam gitu, ada jari-jari kat ujung tu. Setiap jari tu dia kat tengah tu bulat.
lebih kurang ada 4 jari ataupun 5 jari, ada sel yang ada 4 jari, ada sel yang 5 jari, 5 bucu. Kat hujung-hujung tu ada lagi jari kecil-kecil, bulu-bulu-bulu tu. Sel ini tak nampak dengan mata kasar. Ini mengganggu juga. Sel itu tak nampak dengan mata kasar. Dia sangat kecil dan dia ada banyak berjuta-juta trilion yang berada dalam badan kita. Sel, cuba cakap orang sebelah, sel. Dendrites. Dia bertugas untuk transmit message dari organ kepada organ, kepada otak. Berapa ramai faham ni angkat tangan si Ana? Apabila organ bawah tu nak buang air, dia akan hantar message kepada otak. Berapa ramai faham sarkasm ni angkat tangan si Ana? Kemudian nak kencing ya. Okey, jom. Masa tu otak memberi arahan kepada organ-organ lain seperti kaki dan tangan, punggung, untuk bangun dan pergi ke tandas, melangkah. Berapa ramai faham cerita ni angkat tangan si Ana? Adakah tuan-tuan setuju akal dan otak anda yang duduk di atas dan mulianya tempat di atas ini, berapa ramai orang setuju otak dia baru sahaja dikontrol, dikawal oleh yang bawah? Berapa ramai setuju angkat tangan si Ana? Yang mulia dikawal oleh yang hina. Berapa ramai setuju jika dia dengar cakap, dia setuju dengan organ bawah tu untuk ketandas bersama-sama? Berapa ramai setuju statement ni, bahawa yang atas ni, yang mulia ni dikawal oleh yang hina? Berapa ramai setuju? Angkat tangan si Ana. Adakah okey tuan-tuan dikawal oleh yang hina? Tanya orang sebelah, okey ke? Wih, kena kawal dengan benda yang hina, malu. Hina lah. Tak adalah kemuliaan tu. Ini tempat kita sujud ni, kita muliakan, letak ke depan, duduk ke atas. Tuan-tuan dan perempuan, so agak-agak boleh tak nak kontrol? Agak-agak kalau dia cakap, Pegang. Cuk. Tandas. Cakap kat dia, kau diam. Okey, sekarang cuba angkat tangan, tunjuk ke bawah, cakap ke dia, kau diam. Okey, terima kasih. Okey, ini adalah langkah-langkah yang guru saya ajar, tips supaya kita boleh kawal minda kita, sebab minda kita lah yang buat keputusan nak ketandas atau tidak. Berapa ramai faham angkat tangan si Ana? Menunggu keputusan bola, menunggu keputusan undian pilihan raya, nak terkencing pun tunggu, nak terberak pun tunggu, duduk gitu depan TV. Ha, saya pernah tengok, sebab dia betul-betul participate dengan bola tu, seolah-olah dia sendiri yang main. Berapa ramai yang faham analogi ni angkat tangan si Ana? Ok, boleh insyaAllah. Tanya orang sebelah, are you ready? Tanya orang sebelah, are you ready? Yes, I am. Saya tak ajar bahasa Arab tuan-tuan. Sebelum ni ada orang minta, kenapa tak guna bahasa Arab tuan-tuan? Kalau perlu bahasa Arab, saya perlukan setengah jam lagi saya kena terangkan tentang bahasa Arab. Betul? Bukan ramai yang pandai bahasa Arab. Ini bukan kelas bahasa Arab. Tapi bahasa Inggeris semua dah pandai kan? Tak pandai? Takkan yes I am tak pandai kak? Okay, insyaAllah. Saya nak tengok berapa ramai yang nak beri komitmen 100% untuk stay dengan saya selama baki lebih kurang 1.5 jam lagi. Fokus 100% dan memastikan sahabat sebelah dia tu fokus kepada guru yang sedang mengajar di hadapan. Berapa yang bersedia angkat tangan si Ana? Tak sedia sangat. Berapa ramai yang bersedia angkat tangan si Ana? Kasih. Ada 4 kategori orang yang belajar. Berapa kategori? Tak dengar. Berapa kategori orang yang belajar? 4 kategori.
Empat kategori itu adalah kategori apa? Bukan. Empat kategori itu apa? Tak faham soalan. Saya cuba terbalikkan soalan saya. Saya tanya mula-mula, ada empat kategori, ada berapa kategori orang yang belajar? Berapa? Empat. Empat kategori orang yang apa? Orang yang belajar. Berapa ramai faham katakan si Ana? Yang pertama, bariskan dia kat situ. Muka soal apa tu? Tujuh kan? Tengok kat depan ni, tuan-tuan bariskan tengok kat depan ni. Yang bawah sekali, bukan. Yang mula-mula sekali ialah tilmizun. Ni. Nampak tak laser saya? Nampak ah? Tilmizun. Kemudian bariskan muta'allimun. Cuba ulang, muta'allimun. Yang ketiga apa dia? Cuba ulang. Yang ketiga apa dia tuan-tuan? Tak dengar. Tak dengar. Ni yang lelaki ni tak dengar ni. Yang ketiga apa dia? Yang keempat, apa dia? Talibun. Ini adalah empat kategori orang yang belajar. Empat-empat perkataan ini, empat-empat istilah ini membawa maksud yang lebih kurang sama. Tapi technical meaning dia, maksud secara istilahnya dia tak sama sangat. Dari segi bahasa sama. Pelajar, 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 pelajar. Semua empat perkataan itu maksud bahasa dia sama. Technical meaning dia tak sama. Yang pertama, tilmizun. Saya akan ceritakan empat kategori ini secara sarkastik. Saya memang suka ayat sarkastik ni. Ayat apa sarkastik? Perli. So kalau tak faham, tak faham sudah. Nama kau Joyah. Okey, saya akan cuba terangkan sebaik mungkin. Dengar betul-betul cerita ni. Cerita saya ni menerangkan tentang empat kategori pelajar ni. Tilmizun ialah pelajar. Faham eh? Tilmizun ialah pelajar. Dia pergi ke sekolah kerana orang lain pun pergi sekolah. Dia malu kalau tak pergi sekolah. Dan dia akan dimarahi oleh ibu bapa dia kalau dia malas ke sekolah. Maka dia terpaksa ke sekolah. Bila dia sampai ke sekolah, ni saya cerita ni tuan-tuan, faham betul-betul ni? Follow saya punya cerita ni. Bila dia sampai ke sekolah dan dia tak belajar sangat, ataupun kalau dia belajar pun dia hanya belajar untuk exam, dia hanya ambil maklumat, dia bukan ambil ilmu, dia hanya ambil apa tuan-tuan, tulis ini poin-poin dia, ditulis lah, tak payah saya tu, dia hanya ambil maklumat. Guru marah dia kerana tak buat kerja sekolah. Dia akan sound balik guru dia. Dia akan marah balik guru dia. Tak puas hati dengan guru yang marah dia tu, dia calarkan kereta guru. Dia pancitkan tayar kereta guru. Guru pun panggil, guru disiplin panggil masuk dalam bilik dan rotan dia. Dan dia mengadu kepada mak bapak dia. Mak bapak datang saman guru itu. Ini adalah tilmizun. Berapa ramai faham? Angkat tangan saya, Ana. Boleh, boleh faham? Boleh bayangkan tak kategori tilmizun tu macam mana? Alright. Muta'allimun. Muta'allimun ialah orang yang belajar ilmu. Beza dengan tilmizun ialah orang yang belajar maklumat. Itu beza dia, eh? Maklumat dengan ilmu. Sebelum kita teruskan, saya terangkan maklumat dengan ilmu, beza dia. Siapa nak tahu? Angkat tangan sekali. Beza maklumat dengan ilmu. Maklumat ialah sesuatu perkara yang kita cerap
melalui lima panca indera kita, sesuatu yang kita cerap melalui five senses kita, kemudian dia masuk ke dalam otak untuk diproses. Dia masuk melalui telinga kanan, keluar telinga kiri. Berapa ramai faham? Angkat tangan siana. Ataupun keluar dekat kertas exam. Lepas exam dia tak ada pun ilmu tu. Berapa ramai faham? Angkat tangan siana. Okey, itu maklumat. Ilmu apabila dia cerap melalui lima panca indera dia, masuk di otak, masuk ke akal untuk diproses, turun ke hati, terzahir pada amal. Saya ulang, masuk telinga kanan, singgah di otak, turun ke hati, terzahir pada amal. Itu ialah mak bukan, itu ialah ilmu. Tengok tu, dah sampai kau pakai do dah sebahagian ni. Mata celik, tubuh di sini, jiwa dia di sana. Cuba cakap, di sana. Cuba tanya orang sebelah, di mana? Di sana lah. Allah, yang Muslim ini lambat sikit kan? Kalau berlari, laju kan? Angkat barang kuat. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat rahimakumullah, begitulah kelas-kelas saya yang mana pun, di mana-mana pun, yang di Masjid Khairiah baru ni, mula-mula hari pertama sebelum saya nak start tu, 180 orang perempuan, 20 orang lelaki. Itu pun lelaki yang datang tu, isteri dia yang tolong daftarkan. Tuan-tuan dan puan-puan, war-warkan kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan, cuba ubah budaya menuntut ilmu ni. Malu ke orang perempuan? Ada saya jumpa seorang makcik tu, dia kata, ustaz, saya tak sukalah semayang jadi makmum dengan suami saya. Suami saya tak ada ilmu, dia malas pergi masjid, dia tak mau belajar, dia malas baca, dah tak sedap. Tuan-tuan dan perempuan, saya ada satu lagi kelas minggu depan di Masjid Khairiah. Puan Nelly, Puan Faridah, terima kasih datang. Dia datang nak membantu. Saya tak minta pun dia orang datang. Dia orang yang minta nak datang. Saya memang, saya lupa nak tambah tadi satu peraturan tadi. Peraturan khas tadi ada 15 kan? Tulis kat bawah tu plus one. Bukan kau surat sekarang? Kau surat peraturan tadi? Kita belum start belajar. Entah-entah kita belajar lepas Zohor entah. Sebab tak ada energi yang saya rasa pada tuan-tuan dan puan-puan. Plus one kat bawah tu. Tulis plus one. Kemudian plus one-nya ialah khidmat. Serve. S-E-R-V-E. Serve. Sebab itulah Puan Faridah dan Puan Nelly datang hari ini untuk khidmat. Kerana yang sebenarnya khidmat ni sangat penting. Nanti ingatkan saya lepas Zuhur, saya cerita pasal kelebihan khidmat ni. Siapa nak tahu cerita tu? Angkat tangan si Ana. Lepas Zuhur ingatkan saya, boleh? Dia ada cerita dia yang boleh memberi inspirasi kepada kita. Tapi dalam satu buku, The Law of Attraction, dia cerita dalam tu The Power of Giving dengan The Power of Contribution. Contribute kita, dia ada power dia. Okay? Ataupun dalam lagu Scorpion, What You Give, You Get Back. Saya tambah, more. What you give, you get back, more. The more you give, the more you get. Berapa ramai faham? Angkat tangan si Ana. Tulis tak? Walaupun dah tahu, tulis tuan-tuan. Itu antara adab belajar. Walaupun dah tahu, tulis je. Biar penuh tu tempat kosong yang saya sediakan tu tuan-tuan. Muta'allimun. Muta'allimun. Cuba ulang. Orang yang belajar ilmu. Muta'allimun ni adalah orang yang belajar ilmu. Dia pergi sekolah. Dia pergi sekolah. Ini cerita dia. Dia pergi sekolah bukan kerana dia nak pergi sekolah sangat, tetapi dia sukakan ilmu. Dia suka. Cuma dia tak pandai menjaga adab juga dengan guru. Kadang-kadang dia tak adalah saman guru dia, tetapi dia mungkin boleh melawan cakap guru dia. Ataupun time dia sakit, time dia tak sihat, dia tak sanggup tolong bawa buku, buku tulis daripada bilik guru ke kelas. Dia tak sanggup nak bawa. Cikgu boleh suruh orang lain tak? Itu adalah muta'allimun. Berapa ramai faham? Angkat tangan si Ana.
Mungkin juga dia menjadi pak turut muta'allimun ni, pak turut kepada kawan dia yang tilmizun tadi. Tilmizun ajak muta'allimun pergi calarkan kereta guru. Berapa ramai faham? Angkat tangan si Ana. Cuma beza dia, dia nak ilmu. Bukan dia nak ilmu, dia belajar ilmu. Dia belajar ilmu, dia tahu ilmu tu bagaimana, dia tahu. Dan dia ada willing untuk menjaga, tapi dia tak jaga sangat adab. Maksud saya adab. Berapa ramai yang faham? Angkat tangan si Ana. Muridun ialah orang yang berkehendakkan ilmu, ataupun orang yang mahu ilmu. Muridun tu asal dia arada yuridu, uridu. Muridun orang yang mahu. Mahu apa? Mahu apa tuan-tuan? Ilmu. Orang yang mahu ilmu ni, dia pergi ke sekolah dan dia fras. Kalau dia sakit demam, dia tak boleh pergi sekolah, dia fras. Dia cuba sedaya upaya untuk pergi ke sekolah walaupun tak ada orang suruh pun. Dia pergi ke sekolah bukan kerana orang lain pergi. Dia pergi ke sekolah bukan kerana nak jumpa kawan. Dia pergi sekolah kerana dia nakkan ilmu. Follow me? Follow me or not? Dia pergi sekolah kerana dia nakkan ilmu. Dia pergi. Dia cari jalan untuk pergi. Cuma Dia okey je kalau cikgu tak masuk kelas. Dia dah sampai ke sekolah, dia nak datang, tiba-tiba cikgu mesyuarat. Dia okey je. Ataupun tak ada mesyuarat pun, cikgu tak masuk kelas, cikgu ada dan bagi guru tengah sembang dengan cikgu lain. Kan biasanya ketua kelas pergi panggil cikgu kan, tapi dia tak pergi panggil, cikgu tak masuk. Okey, itu adalah kategori muridun. Dia datang nak ilmu dah, bagus. Cuma dia okey je kalau cikgu tak masuk kelas. Okey, hari ni boleh rehat, boleh main. Berapa ramai faham muridun? Angkat tangan si Ana. Talibun ialah orang yang menuntut ilmu. Talibun ialah orang yang menuntut ilmu. Pelajar jenis ini, orang yang menuntut ilmu ini, bukan setakat dia pergi sekolah kerana nakkan ilmu, tetapi dia nak tuntut ilmu. Cikgu tak masuk kelas, dia pergi cari cikgu. Cikgu sakit, dia pergi melawat cikgu di hospital. Cikgu ada di rumah terlantar sakit, dia pergi ziarah, dia pergi melawat. Beri hadiah kepada guru, menjaga hubungan dengan guru, mendoakan guru. Berapa ramai yang faham? Angkat tangan si anak. Dan sekiranya guru macam tak ada mood sangat nak mengajar, dia minta, dia pujuk guru itu, "Ustaz, ajarkanlah kami." Berapa ramai faham? Angkat tangan si anak. Saya nak tanya dalam kelas hari ini, yang datang hari ini lebih kurang 20 orang, syabas dan tahniah datang. Kita ucapkan kesian kepada yang tak datang hari ini. Dia nak datang tapi dia tak datang. Ramai yang call nak datang. Tak datang. Sebab ada kenduri. Kerana kenduri itu menjamin akhirat dia. Tak faham? Kenduri itu menjamin akhirat dia kan? Lah sangat. Tak faham, tak apa. Jokes orang muda. Ini tak faham juga. Kenduri itu, nak bagi jelas ni, kenduri itu menjamin akhirat dia lah sangat. Belum tentu. Kenduri tidak menjamin akhirat dia. Ilmu ini tentu, sudah tentu menjamin akhirat tuan-tuan dan puan-puan. Happy? Bagus? Tanya sebelah, bagus ke? Sekiranya diamalkan. Syarat dia, amal. Yang Allah tak akan tanya sejauh mana tuan-tuan amal. Sejauh mana tuan-tuan belajar. Allah tak akan tanya banyak ke kamu belajar, tak. Bukan, salah. Allah tak akan tanya sebetul mana tuan-tuan buat, setepat mana tuan-tuan baca surah Fatihah. Allah tak akan tanya yang tu. Apa salah kamu baca tak macam Imam Sudais Masjid Mekah? Apa salah? Tak, Allah tak akan tanya tu. Allah akan tanya belajar ke tidak. Allah tak akan tanya sejauh mana kualiti amalan kita.
Allah akan nilai sejauh mana kita berusaha untuk meningkatkan kualiti. Berapa ramai faham? Katakan si anak. Yang ditanya ialah usaha. Yang ditanya ialah usaha. Yang ditanya ialah usaha. Usaha kita. Sejauh mana kita berusaha? Berapa ramai faham? Katakan si anak. Dan ini adalah langkah pertama usaha tuan-tuan datang. Bukan langkah pertama, langkah kedua. Datang untuk belajar. Siapa yang sudi untuk diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari ini? Angkat tangan si Ana. Saya tolong sampaikan, kita jaga adab. Dan saya nak tanya dalam kelas ni, siapa yang nak jadi dalam empat kategori pelajar ni? Tuan-tuan nak jadi apa? Saya nak tanya dalam kelas hari ni, yang datang hari ni nak jadi tilmizun ke, muta'alimun ke, muridun ke, talibun? So tuan-tuan kena buat apa? Saya nasihatkan yang perempuan ni jangan jadi talibun. Saya nasihatkan. Ini nasihat saya. Dengar betul-betul nasihat saya ni. Saya benarkan lelaki saya talibun. Sebab apa? Talibun tu lelaki. Talibatun. Berapa ramai faham katakan si Ana? Yang belajar bahasa Arab dia faham. Okey, yang ni semua untuk male, lelaki. Tilmizun. Female, tilmizatun. Cuba ulang. Muta'allimatun, muridatun, talibatun. Yang muslimat nak jadi talibatun, nak katakan si Ana? Nak tengok muslimin ada tak yang nak jadi talibatun juga? Kena dengar betul-betul. Alert. Peka. Saya nak tengok muslimin ada tak yang nak jadi talibun. Dengar betul-betul. Talibun. Betul tu, laki. Yang muslimin ada tak yang nak jadi talibun? Yang muslimat ada tak yang nak jadi talibatun? Okey. Dadah tu cakap terbalik kan. Buat pening ke? Tak. Cara kita nak mengaktifkan otak kita, kita cuba twice. Sebelum kita mula, ini last. Buat tangan macam ni, letak pen. Jari yang kanan ni, tangan kanan cuba angkat sikit. Yang kanan pusing arah jam ke depan. Yang kiri angkat sikit, pusing ke belakang. Sekarang ni buat serentak. Yang tangan kanan pusing arah jam, yang tangan kiri lawan arah jam. Okey, itu nak check sama ada kedua-dua hemisfera kanan, hemisfera kiri otak kita berfungsi ataupun tidak, ada bridging ataupun tidak. Dalam iklan Enfagrow, dah stop. Dalam iklan Enfagrow, tengok saya. Tak berhenti lagi tu. Tengok saya. Cuba kat sini. Buat kat saya. Kan dah lupa tu. Dalam iklan Enfagrow, dia ada cakap sel otak kanak-kanak berhubung. Sel maksudnya bridging. Berhubung tu maksudnya bridging kat situ. Otak kanan, otak kiri berhubung. Jadi kalau tak boleh buat macam ni, dia tak berapa berhubung sangat ataupun bridge. Jambatan di antara otak kanan dan otak kiri tu dah berkarat, dah berlumut. Berapa ramai yang faham kat tangan si Ana? Jangan beli Enfagrow, ni bukan iklan. Okey, tarik nafas. Sambil duduk, tarik nafas, tangan ke atas. Lepaskan. Sekali lagi, tarik nafas. Tahan, lepaskan. Tanya sebelah, are you ready? 148 kesalahan. 148 kesalahan yang saya kumpulkan hasil dari kajian dari 200 orang responden. Tulis. Saya akan terus tulis je. 148 kesalahan yang saya kumpulkan dari 200 orang responden, terdiri daripada pengantin lelaki dan wali yang nak menikahkan anak perempuan dia, ditemuduga oleh saya. Maka resultnya lahirlah Klinik Fatihah. Kajian ini bermula tahun 2013 apabila saya mula memegang jawatan sebagai juru nikah. Saya masih juru nikah sekarang dan masih lagi sebagai juru nikah yang termuda di Malaysia. Bagus? Tak bagus. Akad nikah saya 15 minit je. Biasa akad nikah berapa lama?
sejam kan. Dua jam tu melampau lah. Okay. Kerana saya telah cut satu session, ialah sesi soal jawab juru nikah dan pengantin. Biasa tak dia suruh doa, suruh baca doa kunut. Dah nikah belum? Oh belum, patutlah, tak biasa. Tengok pun tak pernah. Dia suruh mengucap, biasa tengok tak? Dah nikah? Dah biasa tengok tak? Biasa tengok tak? Suami disoal oleh juru nikah, disoal siasat. Tak pernah tengok. Saya cut session itu, saya adakan, saya jadikan dia sebagai private session seminggu ataupun dua minggu sebelum nikah, walaupun pengantin itu berada jauh di Sabah. Dia nak menikah di Gombak, saya juru nikah di Gombak. Ni Gombak ah? Sana sana. No, sana. Gombak, Kampung Cangkat, Masjid Lama Batu Nan Gombak kan? Kemudian walaupun duduk di Sabah sana, dia call saya, ustaz, saya duduk di Sabah ni, nak datang macam mana? Nak datang jumpa ustaz setengah jam je, takkan saya kena fly? Ada pilihan, ada alternatif, tak datang pun tak apa, tetapi saya akan tanya soalan-soalan, mengucapkan syahadah, istighfar, selawat dan baca surah Fatihah. Itu je saya akan tanya dalam masa setengah jam. Saya akan tanya di hadapan khalayak ramai sebelum akad nikah. Is it okay? Saya tanya. Okay. That's all I really can. Dia memilih untuk tidak ditanya di hadapan. Hari pertama depan isteri dia, dimalukan. Kan nervous time tu. Sebenarnya dia bukan tak pandai. Dia pandai. Dan esok juga dia fly datang ke KL untuk ditemu duga selama setengah jam. Fokus dia, bukan saya nak paksa dia datang. Saya, tujuan dia, saya tahu dah banyak kes dah, saya tengok dah juru nikah lain, dia ada kecenderungan untuk mengenalkan pengantin lelaki. Dahlah kawan tu tengah nervous, tak boleh jawab, dia bantai lagi. Doa kunut tak payah tanya, doa kunut sunat. Yang wajib ialah mengucap. Tuan-tuan dan puan-puan, hanya 1/10 daripada 200 orang responden ini yang dapat grade A surah Fatihah dia. Tuan-tuan dan puan-puan, 5 orang daripada 200 orang responden tidak boleh mengucap dua kalimah syahadah. Bukan surah Fatihah, mengucap. Tak boleh. Ini dalam bilik saya dengan dia je. Bayangkan kalau di hadapan khalayak ramai. Tuan-tuan dan puan-puan, 1/10 saja yang dapat A, 2/10 yang lulus, campur yang dapat A, 3/10 min 141 orang yang gagal. Tulis ke tidak ni fakta ni? 1/10 dapat A, 2/10 dapat B, C. Maknanya 3/10 lulus. Berapa persepuluh yang gagal? 7/10 sama dengan 141. 140 lah kalau tepat matematik dia tu. 140. Ha, dah berkarat dah otak ni. Kata nak belajar Fatihah, dia belajar matematik pula. Dia nak bagi tahu sejarah dia, punca dia, macam mana terhasilnya klinik Fatihah ini. Bermula daripada situ, maka saya rasa sangat penting. Sebelum ni saya dah buat kursus seminar macam-macam, seminar tajwid, seminar qiraat. Semua orang rasa, oh konten ni tinggi sangat ni, tak faham ni. Rupa-rupanya sebab apa? Fatihah pun tak lepas. Ataupun Fatihah tu belum confirm lagi sah yang kita baca selama ni. Oh, dalam kalangan 200 orang responden saya tu, oh selama ni wali ya, wali yang nak menikahkan anak perempuan dia, saya kata, ustaz. Dia kata, ustaz, saya nak nikahkan anak saya sendiri boleh? Boleh, tak ada hal. Itu lagi bagus, afdal. Biasa orang wakilkan kepada juru nikah. Tapi tak, kat KL ni ramai yang berani dia nak nikahkan anak perempuan dia. Bagus. Saya pun tak payah nak tanya banyak-banyak kat depan tu kan. Kadang-kadang juru nikah pun tersasul. Aku nikahkan aku. Kan? Okey. Jadi dia nak nikahkan sendiri, saya kata boleh. Kita buat private consultation juga. Ustaz,
ramai wali yang melarikan diri daripada dia soal. Padahal nak, saya bukan nak test dia, bukan nak test. Kalau dia tak pandai, betul dia tak pandai baca Fatihah, saya ajar masa tu. Kita nak bagi benefit free. Pukul 10 malam, 12 malam. Saya tunggu kat pejabat saya. Ustaz nikahkanlah. Okey. Kita terpaksa. Bukan kita yang nak nikahkan. Kita, saya pun tak suka nikahkan sendiri. Sebab bila lepas nikahkan, balik rumah rasa berat kat belakang ni. Tanggungjawab di hadapan Allah. Allah tanya, kenapa kau bagi nikahkan dia? Kau dah cek ke belum dia tu? Lepas ke tidak rukun semayang? Semayang pandai ke tidak? Itu tanggungjawab juru nikah. Saya prefer ayah dia nikahkan sendiri. Ayah dia yang rasa. Juru nikah dapat duit. Duit dapat. Itu dunia. Yang akhirat ni rasa berat kat belakang ni. Satu hari saya minta isteri saya batalkan semua appointment kelas. Isteri saya tak datang hari ni. Biasa kelas-kelas saya sebelum ni dia datang. Hari ni dia tak sihat. Dia sedang buat persediaan untuk menyambut anak yang ketiga. Baru 2 bulan dah buat persediaan. Yalah, persediaan mental kan. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah. 7/10 gagal menandakan ini adalah satu isu yang sangat serius yang saya rasa tuan-tuan hari ini datang hari ini mesti dimestikan untuk menjadi ejen saya menyampaikan ilmu ini. Berapa ramai bersedia? Katakan si Ana. Saya tak akan cover 148 kesalahan semuanya. Saya hanya akan cover sebelum kita berhenti makan tengah hari lebih kurang 1 jam 18 minit daripada sekarang, 66 kesalahan besar. Sebelum tu kita cover tentang jenis-jenis kesalahan. Cari muka surat kosong. Kesalahan terbahagi kepada dua. Terbahagi kepada berapa tuan-tuan? Tak dengar. Tak ada kat sini pula dah. Buku lain. Buku ni ada banyak. Kesalahan terbahagi kepada berapa tuan-tuan? Yang pertama, buat peta minda gitu, tengok sini. Buat macam ni. Kesalahan, lepas tu buat dua gitu. Dia panggil apa tu? Peta minda. Yang pertama, kesalahan besar. Dalam bahasa Arab dipanggil jali. Tulis jali. Yang kedua, bagi yang datang, siapa yang datang malam hari itu? 1, 2, 3, 4, 5. Yang malam hari itu kan, yang di sini. So dia dah tahu lah. Yang bagi yang first time datang, kesalahan terbagi kepada dua. Yang pertama, jali. Jali itu maksud dia besar, jelas, nyata. Yang kedua ialah khafi. Khafi. Antara adabnya yang saya pesan tadi, adab kita nak belajar, kita buang rasa tahu. Walaupun kita dah tahu, kita buang rasa tahu. Tulis. Bila kita tak tahu, kita akan tulis setiap perkataan kan. Kalau kita dah tahu, kita tak apa, tahu dah. So tulis. Khafi maksud dia kecil, tersembunyi. Itulah maksud dia. Kecil, tersembunyi. Jadi saya bagi contoh, saya bagi contoh praktikalnya di sini. Sekiranya kesalahan besar, lahnul jali. Lahnu tu maksud dia kesalahan. Kesalahan jali ini dilakukan di dalam solat, dalam rukun qauli, maka solat itu batal. Itu kesalahan besar. Sekiranya kesalahan kecil, tidak batal solat. Tetapi sekiranya dilakukan oleh orang yang belajar, contohnya ustaz, guru, alim ulama, ahli Quran, dia melakukan kesalahan kecil, maka aib. Dia tidak berdosa tetapi memalukan. Cuba ulang. Memalukan. Bagi orang awam, orang-orang yang biasa-biasa, kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan biasa, dimaafkan melakukan kesalahan kecil ni. Sekarang ni kita senaraikan ciri-ciri kesalahan besar dan ciri-ciri kesalahan kecil. Kesalahan besar contohnya mengubah huruf. Yang kedua, mengubah baris. Yang ketiga, mengubah struktur perkataan. Yang keempat,
menambah atau membuang perkataan atau huruf. Menambah atau membuang perkataan atau huruf. Okay, ada 4 poin di situ sebenarnya. Dalam satu poin itu saya satukan. Cepat siap. Menambah huruf, menambah kalimah. Mengurangkan huruf, mengurangkan kalimah. Jadi saya cakap, menambah atau membuang huruf atau kalimah. Berapa ramai yang follow? Angkat tangan si Ana. Sekali lagi, angkat tangan si Ana. Tak follow, tanya orang sebelah. Tapi jangan bising. Cek orang sebelah sekarang. Cek. Cek orang sebelah. Okey tak? Dia follow tak? Cek sekarang. Cek sekarang. Sama tak dengan ustaz cakap? Cek sekarang. Sekarang ni nak ajar tuan-tuan caring dengan orang sebelah. Jangan penting diri sendiri je. Okey sekarang dah cek dah? Dah cek belum? Sekiranya ada salah, betulkan. Sekiranya dah betulkan, bersalam dengan dia sekarang. Bersalam. Bersalam dengan dia sekarang. Tengok muka dia dan senyum. Tengok muka dia senyum. Okey, terima kasih. Terlupa cakap. Cakap salam sekali dengan dia sekali lagi. Salam dengan orang sebelah sekali lagi. Duduk kat sikit, makcik. Duduk kat sikit. Jangan duduk jauh-jauh macam tu. Jauh dengan ilmu. Lagi jauh tuan-tuan duduk, lagi jauh dengan ilmu. Kau boleh ni mai duduk tengah ni, muslimat yang hujung sana. Ni mai duduk tengah ni. Pasang-pasangkan dua orang, dua orang, dua orang, dua orang. Ni banyak nak buat aktiviti dengan partner ni. Kalau yang tiga tak ada partner seorang, jadikan tiga. Maksimum tiga, kalau boleh dua. Jangan jauh, dekat tak apa. Di kerusi, kerusi tu boleh rapatkan, tak ada hal lah. Kerusi tu boleh rapatkan. Okey. Salam dengan dia. Senyum. Cakap dia terima kasih, tolong cek. Tak jawab pun? Ha? Oh, saya ulang. Kesalahan besar yang pertama ialah salah baris. Sama lah tu, tak kisahlah, tak ikut turutan. Salah baris. Salah huruf. Betul? Salah perkataan. Menambah ataupun membuang perkataan ataupun huruf. Itu jenis-jenis kesalahan besar. Saya dah beritahu dah hukum dia tadi. Sekiranya buat, siapa saja yang buat, yang pandai ataupun tak pandai, yang belajar ataupun tak belajar, batal solat dia. Kecuali dia dimaafkan dalam 4 kategori. Orang yang tak tahu, orang yang tak sengaja, orang yang terlupa, orang yang terpaksa. Hukum hakam ni Allah akan maafkan. Allah akan maafkan dalam 4 situasi. Yang pertama, dia tak tahu. Yang kedua, dia tak sengaja. Yang ketiga, dia terlupa. Yang keempat, dia terpaksa. So apa saja kalau tuan-tuan nak tanya soalan fiqh ke apa ke, tengok 4 situasi ni. Kalau ada 4 situasi ni, Allah maafkan. Dia tak kira berdosa kalau kita buat salah. Sama ada terpaksa, terlupa, tak sengaja. Satu lagi, tak tahu. Saya bilang daripada bawah. Saya memang style macam tu tuan-tuan. Mula-mula saya cakap daripada A sampai Z, kemudian saya ulang balik daripada Z sampai A. Kadang-kadang saya ambil tengah, ambil ujung sikit. Style saya macam tu supaya kita belajar daripada dari banyak perspektif. Berapa ramai okey dengan skill ni? Angkat tangan si Ana. Dan saya cuba pastikan tuan-tuan semua orang belajar. Dia ada 3 kategori: auditory, visual dengan kinestetik. Ada orang suka aktiviti, ada orang suka dengar je, ada orang suka tengok je. Siapa rasa best tengok Fast and Furious 7 bisu? Suka? So dia mesti nak semua. Kalau boleh, pergi, contohlah saya bagi contoh wayang. Wayang 6 dimension, 6D. Kan? Kerusi-kerusi pun gerak. Itu orang yang jenis kinestetik. Dia mesti nak rasa betul-betul macam dia duduk dalam kereta Furious 7 tu. Saya tengok lah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat rahimahumullah,
Kesalahan besar 66, ada 66 kesalahan besar di dalam surah Al-Fatihah yang saya kesan daripada 200 orang responden ini. Ada lagi kesalahan besar yang lain yang saya tak masukkan. Saya tak nak masukkan lagi kerana saya nak tambah responden untuk fasa kedua kajian saya. InsyaAllah mungkin ada dalam kalangan tuan-tuan hari ini. Boleh? Tuan-tuan jadi responden, okey? Akhir program nanti. Talaki dengan saya, siapa yang nak talaki? Yang kat Masjid Khairiah 250 orang, saya tak benarkan talaki. Hari ini oleh kerana tak ramai sangat, saya benarkan siapa yang nak talaki, ambil ijazah surah Fatihah, maka tingkatan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih hampir. Berapa ramai suka duduk dekat dengan Nabi? Angkat tangan si Ana. Terima kasih. Okey. Kesalahan besar yang pertama. Tugas tuan-tuan dan puan-puan nak buat hari ini ialah ada banyak kerja di situ. Tuan-tuan akan lebih sibuk lepas ini. Buka muka surat kesalahan. Oh, saya lupa terangkan ciri-ciri kesalahan kecil tadi kan? Okey, buka balik kesalahan kecil. Kesalahan kecil, antara ciri-cirinya saya tak terangkan semua, kita jimat masa. Kesalahan kecil ialah tak dengung. Sepatutnya dengung, tak dengung. Sepatutnya tak dengung, dengung. Sepatutnya 5 harakat, dia buat 2 harakat. Sepatutnya 6 harakat, dia buat 4 harakat. Dengung panjang pendek, ha, itu adalah jenis kesalahan kecil. Satu lagi, tebal nipis. Sepatutnya tebal, dia baca nipis. Sepatutnya nipis, dia baca tebal. Okey, itu adalah jenis kesalahan kecil. Sekarang kita terus kepada kesalahan yang pertama, surah Al-Fatihah. Ada banyak kesalahan yang saya tulis di situ kerana merangkumi 148 kesalahan. Tugas tuan-tuan dan puan-puan ialah mencari poin manakah yang saya sedang highlight. Saya akan fokus kesalahan besar. Tugas tuan-tuan dan puan-puan ialah bulatkan number. Jumpa lagi buku surat berapa? 14. Hah? Bismillah tu muka surat apa? 13. Siapa ada nampak muka surat inkantasi tadi? Siapa ada perasan ada muka surat ada tulis inkantasi? Perasan tak? Siapa tahu inkantasi tu apa? Ha. Inkantasi tu apa? Siapa tahu? Nah, tak apalah tak tahu. Buka muka surat 13. Inkantasi itu dia macam ikrar ataupun deklarasi, tapi dia lain sikit, lain macam sikit. Ini sistem NLP saya masukkan, Neuro Linguistic Programming. Okey, kesalahan besar yang pertama, apa yang tuan-tuan nak kena buat ialah, tengok sini, tengok saya, tengok saya, tengok saya. Tuan-tuan kena bulatkan nombor berapa yang saya sedang sebut. Mungkin saya sebut ayat dia lain sikit seperti yang tertulis di situ, supaya otak tuan-tuan boleh tafsir dan faham apa yang saya sedang sebutkan. Berapa ramai follow? Angkat tangan si Ana. Ini arahan yang pertama. Bulatkan nombor. Saya tak akan sebut nombor berapa. Bulatkan nombor poin mana yang saya sedang fokus, yang saya sedang terangkan. Ayat dia mungkin berbeza. Dan yang dibulatkan inilah kesalahan besar. Yang tak bulat, kesalahan kecil. Berapa ramai follow? Angkat tangan si anak. Itu kedua. Yang ketiga, langkah seterusnya, bila dah bulatkan, cari kat mana lokasi dia di dalam teks ayat Quran tu. Ayat Quran pada muka surat 13 ini, tolong bacakan untuk saya sekarang. Ada tak ayat Quran lain dalam muka surat 13? Tak ada. Itu adalah teks dalam muka surat 13. So, langkah yang ketiga ialah cari poin mana yang saya sedang sebut, bulatkan poin itu, kemudian labelkan nombor berapa. Faham tak ni? Nak kena tunjuk ke? Contoh, saya bagi contoh, ha? Kesalahan besar nombor, bukan nombor, kesalahan besar yang pertama, tak tahu nombor berapa,
ialah tertinggal huruf ba. Cuba cari nombor satu. Cepat dia cari. Tertinggal huruf ba. Jumpa tak? Nombor apa? Bulatkan dia sekarang. Bulatkan nombor satu tu. Dah bulatkan dah? Kemudian pergi cari mana ba dalam teks ayat Quran. Jumpa ba? Bulatkan ba tu. Tarik arrow, panjang sikit arrow tu. Labelkan. Nombor berapa tadi kita jumpa? Nombor satu. Dah faham dah? Macam mana nak buat? Buku ini nama dia buku kerja. Sebab tu kena banyak kerja. Berapa ramai okey dengan kerja ni? Angkat tangan si Ana. Okey. Kemudian minum air dulu. Minum air, minum air. Masa saya suruh minum air ni, minum air. Paling bagus air masak. Air tu paling bagus lah. Tapi siapa yang ada tak cukup pula, G6PD. Penyakit G6PD. Tak ada gula, dia pengsan. Alright. Kesalahan besar yang seterusnya ialah huruf sin. Huruf sin bertukar dengan tha ataupun shin. Nombor tiga. Nombor tiga. Bulatkan nombor tiga. Cari huruf sin. Bulatkan huruf sin. Labelkan sin dengan nombor tiga. Kesalahan besar yang seterusnya ialah huruf ra. Huruf ra bertukar dengan ghain. Nombor sembilan. Bulatkan nombor sembilan. Cari huruf ra. Ada dua huruf ra kan? Ada dua kan huruf ra kan? Bulatkan kedua-duanya huruf ra. Ra sahaja. Ra sahaja. Jangan besar sangat tu. Kita ada banyak kita nak tanda ni. Nanti tak muat. Sebab tu saya buat besar-besar tu ha, teks tu ha. Okey. Labelkan huruf ra dengan nombor 9. Labelkan ra tu tadi dengan nombor 9. So dua-dua tempat tu nombor 9. Kemudian kesalahan yang seterusnya ialah tertinggal sabdu ra. Tertinggal sabdu ra. Nombor. So cari sabdu ra, bulatkan sabdu. Bulatkan sabdu ra. Bulatkan nombor 7 tadi, bulatkan sabdu ra, tandakan, labelkan sabdu ra dengan nombor. Nombor berapa kelas? Tak dengar sangat muslimin. Nombor? Nombor 7. Kesalahan seterusnya ialah huruf ha pedas bertukar dengan ha simpul. Ha pedas bertukar dengan ha simpul. Nombor, bulatkan nombor 11. Cari huruf ha. Ada berapa huruf ha? Ada dua huruf ha. Satu pada kalimah Rahman, satu lagi pada kalimah Rahim. Tandakan, bulatkan huruf ha, labelkan dengan nombor nombor 11. Kita go through dulu. Jadi kita terangkan bagaimana kesalahan itu berlaku ha? Kita go through dulu. Lepas tu kesalahan besar yang seterusnya ialah huruf nun bertukar, nun kasrah bertukar dengan dhammah. Nun baris bawah, kasrah tu maksud dia baris bawah, bertukar dengan dhammah. Nombor 15. Dhammah tu maksud dia baris depan. Nun baris bawah bertukar dengan baris depan. Dah jumpa dah nun kasrah tu. Bulatkan nun kasrah, labelkan dia dengan nombor 15. Kesalahan besar yang seterusnya ialah huruf ha. Tertambah sabdu pada huruf ha pedas pada kalimah rahim. Tertambah sabdu ha 12. Apa ayat dia tu? Mensabdukan ha pedas. Tambah sikit ayat dia kat situ dalam kurungan, bubuh sikit gitu tambah dalam kalimah rahim. Tambah kat situ, tambah nombor 12 tu dalam kurungan. Nak tambah apa tuan-tuan? Dalam kalimah rahim. Kesalahan ini berlaku dalam kalimah rahim je. Rahman tak berlaku.
Tidak. Dah belum? Kesalahan besar yang seterusnya ialah apa dia? Cakap-cakap apa dia? Jangan takut-takut nak tanya, tanya je. Tidak menutup mulut ketika sebut huruf mim ketika wakaf. 17. Tambah kat situ ketika wakaf. Tambah kat situ ketika wakaf. Cari huruf mim ketika wakaf, rahim, bulatkan huruf mim itu, labelkan dia dengan nombor 17. Seorang je yang betul-betul belajar ni. Betul-betul belajar tuan-tuan, jangan malas. Ini adalah tentang akhirat tuan-tuan. Belajar betul-betul. Tuan-tuan korbankan hari Minggu hari ini datang belajar. Bagi yang apa? Datang belajar kerana mak ayah suruh, ubah niat dia sekarang untuk life dia. Life in the hereafter. Berapa ramai faham? Angkat tangan si Ana. Saya duduk okey ke? Sepatutnya guru duduk, anak murid bangun. Okey tak? Bangun sekarang. Tak ingat ke masa zaman tadika dulu bila cikgu masuk, ketua kelas cakap apa? Tarik nafas, tangan ke atas. Tahan, lepaskan. Okey, ambil buku dan pen, kita menulis sambil berdiri kejap. Sekejap je. Dah lenguh duduk kan? Kesalahan besar yang seterusnya ialah memanjangkan bunyi dengung mim ketika wakaf. 18. Cari huruf mim, bulatkan dia. Tadi dah bulatkan dah nombor lain kan? Double lah kat situ. 18. Memanjangkan bunyi dengung mim ketika wakaf. Bubuh dalam kurungan kat situ. Nombor 18 tu tambah sikit dalam kurungan. Tambahkan eko buatan sendiri. Eko buatan sendiri. Eko. E-C-H-O. Eko. Siapa tak faham eko ni apa? Eko ni dalam bahasa Melayu panggil gema. Tak mau tulis eko, tulis situ. Gema buatan sendiri. Gema buatan sendiri. Nombor kesalahan besar yang seterusnya. Kesalahan besar yang seterusnya ialah melantun bunyi pada huruf mat ketika wakaf. Bagus. Melantun bunyi pada huruf mat ketika wakaf. Nampaknya berdiri lagi belajar kan? Dia lagi fokus. Melantun bunyi pada huruf mat ketika wakaf terbahagi kepada dua jenis. Tuan-tuan buat peta minda kecil sikit kat situ. Terbahagi kepada dua jenis, nombor 20 tu, iaitu kegeraman, yang kedua kesemputan. Cuba ulang yang pertama. Yang kedua. Bagus. Geram, semput. Ada dua jenis bunyi melantun. Jadi kita akan demonstrate. Kesalahan besar yang seterusnya ialah tertinggal sabdu pada la, bismillah. Tertinggal sabdu pada kalimah Allah. Nombor? Nombor 21. Tambah nombor 21. Betul lah, semua orang alert. Bagus. Macam kita jumpa. Nombor 21 ialah meninggalkan sabdu pada kalimah bismillah. Yang ni dekat klinik-klinik Fatihah yang sebelum ni pun tak ada. Ini yang baru. So advantage untuk orang Majlis Kariah datang belajar hari ni. Ni dapat input baru. Tuan-tuan dan puan-puan, klinik Fatihah saya ini yang ke-18 kali. Setiap klinik Fatihah saya, version tak sama. Ada yang saya potong,
ada yang saya tambah. Apa yang saya potong tu ialah saya rasa tak perlu sampaikan. Saya bubuh dalam kelas lain, yang saya perlu sampaikan tu saya tambah-tambah. Dan saya sentiasa pergi menghadirkan kelas-kelas, jumpa dengan guru-guru, ulama-ulama, guru-guru Quran yang muktabar, yang hebat-hebat di Malaysia, sehingga ke Mesir sana untuk tambah nilai ilmu saya, supaya saya boleh tambah nilai ilmu tuan-tuan. Is it okay? Bagus? Nombor 20 tu dekat huruf mat. Huruf ya mat, rahim. Rahim tu ada huruf ya kat situ. Bulatkan tanda ya mat tu. Ya tu mat. Ya tu tak ada baris, maksud dia mat. Ha, bunyi melantun kat situ. So bulatkan huruf ya tu nombor 20. Labelkan dia nombor 20. Jumpa? Okey, ramai-ramai tolong bacakan untuk saya ayat pertama dari surah Al-Fatihah. 1, 2, 3. Okey, mula-mula ni dia memang baca belajar banyak sikit ah. Ha? Sekejap lagi kita masuk ayat seterusnya. Kita cepat gitu je. Okey. Tengok sini. Siapa pernah dengar baca Quran dengan tartil? Angkat tangan. Yang lain tak pernah dengar tartil tu apa? Betul, tartil tak pernah dengar. Tarannum pernah dengar. Tajwid pernah dengar. Tajwid pernah dengar. Okey, tajwid tartil lebih kurang sama maksud dia, tetapi tartil dia ada maksud khusus dia ialah tempo bacaan. Baca Quran dengan tartil ialah baca ikut tempo yang betul. Tulis. Tulis dulu. Tulis je kat situ pun. Baca Quran dengan tartil ialah baca Quran dengan ikut apa? Tempo. Kalau belajar muzik kita panggil rentak. Kembali. Rhythm. Rentak ataupun tempo. Bukan tempo. Tempo. Okey, berapa ramai faham angkat tangan si Ana? Rentak ini kalau dalam muzik choir dia ajar macam ni. Tengok, keluarkan tangan. Macam ni. 1, 2, 3, 4. Cuba buat. So kalau tempo tu boleh berubah, sama ada nak laju ataupun perlahan. Berapa ramai follow? Angkat tangan si Ana. Kalau laju, 1, 2, 3, 4. Cuba buat. Cuba buat. 1, 2, 3, 4. Bacaan yang tartil ialah yang ikut rentak. Perasan tak, kita baca sendiri macam tak seronok sangat, tapi bila kita dengar imam Mekah, suara dia tak sedap sangat, tetapi sedap dilayan. Berapa ramai biasa rasa ni angkat tangan si anak ataupun dengar? Bagi saya, suara imam Mekah tak sedap sangat. Bagi saya yang membantu ialah dua faktor. Berapa faktor? Dua sebab kenapa kita sangat suka dengar dia orang baca Quran. Yang pertama ialah ikut tempo, yang kedua ialah PA system dia best. Berapa ramai yang faham angkat tangan si Ana? Penting ah, kat surau-surau. Jadi kita akan pergi, ada satu jenis kesalahan punca dia surau. Jadi kita akan pergi. Punca dia surau. Bukan, punca dia PA system. Okey. Follow? Ada soalan so far? Okey, kesalahan. Okey, berapa ada kesalahan besar dalam ayat pertama ni? Salah. Sebelas. Ada 11 kesalahan besar dalam ayat ini. Jadi total dia bukan 148, 149. Baru tambah hari ni. Ilmu ni saya baru dapat semalam. Itu dia. Baru dapat semalam, iaitu ada 3 orang talaki dengan saya, budak-budak, dan saya trace kesalahan ni daripada 3 orang responden ni. So total responden sekarang 203 orang. Okey. Boleh saya teruskan? Tanya orang sebelah, boleh ke? Tanya orang sebelah, nak duduk ke? Duduk. Sila duduk dengan gembira. So bacaan ikut tempo ialah macam ni. Tengok saya buat. Tengok saya buat saja. Tengok. Semua orang tengok saya.
Semua orang tengok saya. 1, 2, 3, 4. Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah bacaan ikut tempo. 4 harakat, 2 harakat ialah 4 kali henjutan. 4 harakat ialah 4 kali henjutan. 2 harakat ialah 2 kali henjutan. Berapa ramai follow angkat tangan saya, Ana? Ada orang tanya 2 harakat tu berapa saat? No, subjektif. Bergantung, it depends. Bergantung kepada kelajuan bacaan kita. Bergantung kepada tempo bacaan kita. Berapa ramai follow angkat tangan saya, Ana? So kalau kita baca laju, maknanya kita bilang harakat tu pun lah. Kalau kita baca perlahan, bilang harakat pun perlahan. Okay, 1, 2, cuba buat sekarang. 1, 2, 3, 4. Baca lah. Okay, baca bismillah. Mulakan dengan 1, 2, 3, 4 dulu. 1, 2, 3, 4. Okay, sekejap. Saya nak tanya, yang keempat ke yang kelima baru nak start bis? Kita bilang empat, 1, 2, 3, 4. Yang keempat ke yang kelima kita nak start bis? Yang kelima, yang keempat belum. Okay? Okay, mula, ready? Tanya sebelah, ready? 1, 2, 3, 4. Kita ambil mat arid lisukun 4 kali. 4 harakat. 4 harakat maksudnya 4 kali henjut. Him. 5 lah sekali dengan ha. Him. Berapa ramai faham angkat tangan si Ana? Siapa yang rasa macam oh, macam tu punya nak cari harakat. Siapa yang rasa macam tu angkat tangan si Ana? Itu setakat ni dalam banyak-banyak cara yang saya terima daripada guru saya, cara ini yang paling efektif untuk nak dapatkan. Hari ini orang banyak terdedah dengan muzik tetapi tidak terdedah dengan Al-Quran. So cara dia kita bawa ilmu muzik masuk ke sini. Is it okay? Bukan masuk ke sini, kita sesuaikan dengan yang ini. Ada juga yang kita reject ilmu muzik tu. Tapi sebenarnya banyak kita, bukan kita ambil, orang kafir ambil daripada orang Islam juga buat ilmu muzik tu. Kemudian kita pinjam balik. Okay? Okay, sekali lagi, 1, 2, 3, 4. Cuba tengok nombor 13. Ini adalah kesalahan kecil. Ramai yang melakukan kesalahan kecil nombor 13 ini. Rahma-la-ma. Tengok sini. Bismillahirrahmanirrahim. La bismillahirrahmanirrahim. Tu macam dah sedap dah. Tapi saya tukar lagu sikit masa zaman tadika tuan-tuan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La dengan ma tu berapa harakat tuan-tuan? Ha? La dengan ma tu berapa harakat? Dua harakat je. Dua harakat maksudnya dua kali henjut. Tetapi yang kita dapat ialah sekali henjut. La satu, panjang satu. Bismillahir. Nampak tak? Bismillahirrahmanir. Okey, satu. Satu, dua, tiga, empat. Nanti keluarkan tangan. Kalau tidak tuan-tuan tak akan ikut tempo. Siapa perasan artis menyanyi kaki dia ada hentak-hentak? Siapa perasan? Angkat tangan si Ana. Kenapa dia hentak? Dia nak pastikan dia ikut tempo yang betul, beat. Dia nak pastikan. Sebenarnya kalau dia tak buat macam tu pun okey, tapi kadang-kadang dia akan tersesat. Salah tempo kita akan dengar, "Eh, sumbang." Siapa rasa okey dia baca Quran sumbang? Turun tangan. Suka je cakap terbalik kan. Siapa rasa okey dia baca Quran tak sedap? Turun tangan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, yang sedapnya ialah punca dia adalah tempo. Yang kedua ialah suara. PA system yang ketiga. So suara, suara ni adalah anugerah Allah. Orang Allah bagi suara tak sedap, tak boleh nak buat apa.
Tetapi bagi yang ada bakat, dia kena belajar. Bukan semua lagu, bukan semua lagu. Saya akan share benda ni akhir nanti insyaAllah. Siapa nak belajar? Angkat tangan saya, Ana. Sudi tak stay dengan saya sampai petang? Siapa yang sudi stay dengan saya sampai petang hari ni? Angkat tangan saya, Ana. Dia baca Quran, rasa syok lain macam. Orang lain dengar, dapat hidayat. Dia baca Quran. Is it okay? Is it okay for you? Okay. Kita baca Quran, sedap, orang lain dengar, dapat hidayat. Okey tak? Kita jadi sebab orang tu dapat hidayat. Bagus? Bismillah. Tengok saya. 1, 2, 3, 4. Bismillahirrahmanirrahim. No, no, no. Ada yang panjang la tadi. La dengan ma. Ikut hentakkan tangan anda ni. Sebab tu saya suruh keluar, setiap orang keluarkan. 1, 2, 3, 4. Bismillahirrahmanirrahim. Empat harakat. Nak buat enam pun tak ada masalah. Tapi sekarang kita pilih empat. Mat Arif Sukun boleh baca tiga cara. Dua, empat, enam. Berapa ramai faham kata dengan si Ana? Kita ambil yang tengah. Empat harakat. Kesalahan besar yang pertama ialah tertinggal huruf ba berlaku kepada orang yang baca perlahan dalam solat. Siapa yang baca perlahan dalam solat? Sini, angkat tangan si Ana. Yang baca perlahan dalam solat. So, yang tak angkat tangan tu dibaca kuat-kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yeah. Siapa yang baca perlahan dalam solat, dia angkat tangan si Ana. Termasuk imam pun baca perlahan, tuan-tuan. Ketika rekaat ketiga, betul? Dan sembahyang zuhur dan asar, betul? Dia baca perlahan. Jadi, setiap orang tidak selamat daripada melakukan kesalahan nombor satu sekiranya cuai. Okey, dia berlaku macam ni. Tengok sini. Dia berlaku ketika kita rushing dan baca perlahan. Baca kuat-kuat, dia tak berlaku. Bismillah. Kita bunyi kuat kan? Tapi dia berlaku macam ni. Kita baca doa iftitah kan? Allahu akbaru kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Siapa yang dengar ba kat situ? Saya ulang. Wa ana minal muslimin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ba tak ada. Bismillah. 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 Tertinggal ba, kesalahan besar, boleh membatalkan solat. Berapa ramai kesalahan ini, berapa ramai yang rasa kesalahan ini serius? Angkat tangan si Ana. Kita tak perasan kan? Tak tahu, tak sengaja, terlupa, terpaksa, Allah maaf. Selain daripada itu, Allah akan tanya, belajar ke tidak? Tak belajar. No. No apa? Tiada maaf bagimu. Okey. Yang kedua, huruf sin. Bagi orang yang, orang katalah, dia ni pelat. Lidah pendek dan sebagainya. Lidah tergeliat lah, lidah pendek lah, lidah. Dia tak boleh sebut huruf sin. Cuba sebut tuan-tuan. Saya suka susu. Cuba. Suka tak? Saya suka susu. Ulang. Caranya ialah gigi kacip atas dengan gigi kacip bawah berlaga betul-betul seperti nak gosok gigi. Kacipkan sekarang. Kacipkan sekarang. Bukan. Bukan macam tu gosok gigi. Bukan. Okey, sekarang ni. Tengok partner. So dia kacip gigi, tengok gigi dia betul-betul belaga tak atas dan bawah. Yang tengah tu, gigi kacip. Yang tengah tu. Gigi arnab tu. Ha? Tengok partner, tengok partner. Tengok gigi dia belaga ke tidak betul-betul. Ataupun macam ni, tengok sini. Yang tak belaga dia jadi macam ni. Ataupun macam ni. Itu maksudnya gigi geraham yang belaga. Saya tak nak gigi geraham yang belaga. Gigi kacip belaga, gigi lain tak belaga. Gigi kacip je yang belaga. Okey, sekarang anginkan dia. Itu adalah sebutan sin yang tepat. Sebenarnya bukan punca lidah, punca dia adalah gigi.
dan kedudukan lidah yang salah. So saya nasihatkan orang yang tak boleh sebut saya suka susu ni, orang yang tak boleh sebut saya suka susu, nasihatkan saya berguru walaupun umur dah 60 tahun. Jangan bagi alasan saya tak boleh sebut huruf S. Saya tak boleh sebut huruf F. Jangan bagi alasan. Itu alasan langsung tak konkret dan cuba nak menyelamatkan diri dia daripada belajar. Berapa ramai faham katakan si Ana? Pernah jumpa orang yang tak boleh sebut huruf S? Pernah jumpa? Cakap dia jumpa Ustaz Wise. Okey. Sebenarnya dia salah letak lidah. Sebab apa tuan-tuan? Nak sebut huruf F, lidah kena keluar. Nak sebut huruf C, lidah tak kena keluar. Dia kata lidah pendek, tak boleh sebut huruf F. Kenapa lidah keluar? Kata lidah pendek. Berapa ramai faham kata dengan si Ana? Bukan sebab lidah, sebab salah letak lidah. Sepatutnya orang lidah pendek lah, lagi tepat sebut huruf S. Okey? Huruf Ra. Huruf Ra. Huruf Ra bertukar dengan Ghain pun berlaku kepada orang yang pelat. Ghati, Ghatan, Sarawak, Terengganu. Itu adalah golongan-golongan orang yang tak ada huruf R dalam bahasa dia. Ramai orang. Orang Ganu. Itu adalah, ada orang Ganu sini. Okey, pernah jumpa orang yang tak disebut huruf R? Tak pernah jumpa? Mesti pernah jumpa. Sendiri masa kecil, betul? Sendiri masa kecil, kadang-kadang umur 4 tahun baru pandai, 6 tahun, darjah 6 ataupun sampai ketua. Tuan-tuan dan puan-puan, ini juga punca dia, bukan dia tak disebut huruf R sangat. Punca dia ada keladak di atas lidah dia yang menyekat getaran roh. Siapa nak tahu tips bagaimana nak mengelak daripada lidah dia berkeladak? Katakan si Ana, tips untuk mengajar adik-adik kita, anak-anak kita yang masih kecil 2 tahun, 3 tahun pun dah pandai sebut huruf Ra. Bagus tak tips ni? Tips mana? Belum bagi tahu lagi. Iaitu ambil daun kelapa. Ambil sekarang. Ambil, bayangkan. Ambil sekarang daun kelapa. Daun kelapa tanda dia panjang kan? Ambil daun satu je. Cabut sekarang. Ambil yang paling dekat dengan tandan, yang paling dekat dengan batang tu, paling dekat dengan buah, yang paling tua, yang hujung tu yang lembut. Okey, dah ambil sekarang? Dah bayangkan dah ambil ni? Ambil lah. Nak khayal apa ni? Okey, ambil lah. Kemudian okey, pegang macam ni. Lidi dia kat mana? Cuba demonstrate, illustrate sikit. Okey, daun kelapa kita buka je macam ni kan? Kat tengah-tengah dia ada apa? Lidi. Daun kat sini kan? Hujung daun kat sini kan? Tajam tak? Cuba rasa sikit. Okay, tajam. Okey, tajam ni. Okey, kemudian okey, yang tajam belah mana? Atas kan? Okay, kemudian kita pegang macam ni. Okey, yang tajam belah mana? Atas. Bawah dia lidi tu. Bengkokkan. Bayangkan tuan-tuan sedang bengkokkan daun kelapa. Bayangkan. Jelirkan lidah. Tarik, kikis, buang. Okey, warning. Dengar betul-betul. Ni amaran. Jangan buat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, so budak-budak kecil umur 2 tahun, 3 tahun dia dah pandai jelir lidah. So dia jelir, kikis. Ki, buang keladak ataupun orang Kelantan panggil serawe. Ni apa, susu yang lekat atas lidah tu, itulah punca deria lidah tu tak mampu nak suruh hujung lidah bergetar. Dia stuck kat situ. Deria, punca dia deria kat situ dah diselaputi oleh keladak makanan. Berapa ramai yang faham angkat tangan si Ana? Okay. Bagus tip ni. Kesalahan yang seterusnya, tertinggal huruf Ra, tertinggal sabdu huruf Ra. Tengok depan. Tertinggal sabdu huruf Ra. Sabdu asalnya adalah dua huruf. Asalnya adalah dua huruf. Contohnya kat situ ialah Hirra. Cuba ulang. Cuba baca yang ni. Yang ni.
Semua. Ni? Ni? Sama tak? Ya. Kerana satu huruf yang mati ini digantikan dengan tanda sabdu. Sekiranya tertinggal sabdu ini seumpama, tertinggal satu huruf. Serius? Anda baru saja mengubah Quran. Agak-agak mengubah Quran ni hukum dia apa? Berdosa. Okay, maka kita kena spend masa yang cukup untuk settlekan dua huruf di situ. Maksud saya, kita kena beri masa yang cukup sama dengan masa kita menyebut dua huruf untuk sabdu. Sebab tu tak boleh baca hiro, hiro, hiro. Lambat sikit. Kita hold dulu ro. Berapa ramai faham katakan saya nak? Okay, kita cuba daripada awal dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Ikut rentak. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai situ je. Sekali lagi. Okey. Boleh tu. Ada yang beberapa orang saya tak puas hati, nanti telaki dengan saya. Okey, kemudian seterusnya ialah huruf ha. Kita tak sampai lagi situ. Huruf ha bertukar dengan ha simpul. Ha pedas bertukar dengan ha simpul banyak berlaku dalam ramai orang. Bunyi dia macam dekat-dekat ha dengan ha dalam bahasa Melayu, tetapi dalam bahasa Arab membawa maksud yang berbeza. Boleh merubah maksud ataupun jadi tak ada maksud apa-apa. Berapa ramai follow? Angkat tangan si Ana. Contohnya rahma, dia pergi baca rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Orang yang tak jumpa makhraj huruf ha, memang dia bermasalah dengan sebut. Siapa nak tahu tips sebut huruf ha dengan senang? Katakan si Ana. Tips dia adalah nganga mulut. Tulis tips ni. Nganga mulut. Poin nombor berapa saya sedang cakap ni? Nombor 11. Ha pedas bertukar dengan ha simpul ataupun kha. Dia boleh bertukar dengan ha simpul ataupun kha. Tengok sini. Nganga mulut untuk angin keluar. Tengok sini. Nganga sekarang. Cuba. Okey. Roh. Cuba. Roh. Roh. Okey, sekarang ni cuba tengok orang sebelah. Tengok orang sebelah. Cuba buat roh mulut dia terbuka ke tidak? Kalau dia macam ni, tengok. Roh. Itu maknanya angin dia tak keluar sangat. Maksud saya, tidak semestinya kena buka nganga mulut luas-luas. Tetapi untuk tujuan belajar, tuan-tuan kena exaggeratekan dia. Kena lebih-lebih. Kena lebih-lebih. Roh. Cuba. Ini untuk tujuan belajar. Tapi praktikal sebenar tak adalah macam itu sangat. Sebab kita bukan orang Arab. Sebab tu kita kena bersungguh-sungguh dan bersusah payah nak belajar sebut huruf Arab. Berapa ramai rasa Allah suka kalau dia bersungguh-sungguh belajar sebut huruf Arab ni? Angkat tangan si Ana. So belajar sungguh-sungguh boleh? Boleh ke boleh? Huruf nun kasrah bertukar dengan dhammah. Nun kasrah bertukar dengan nun dhammah. Ni dipergi baca nu berlaku kerana. Berlaku kerana, tulis. Berlaku kerana terpengaruh dengan ra sebelah dia. Nu nombor 15 ni, nombor 15 kan? Kesalahan ini berlaku kerana terpengaruh dengan huruf ra selepas dia. Sebab ra tu tebal, ni tu nipis. Tetapi dia lupa ni tu nipis. Dia duk fokus raw tu tebal. Ustaz pesan raw tu tebal. Dia pun jadi macam ni. Tengok sini. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Nurrahim. Dia tak nipiskan ni. Nirrahim dia tak nipiskan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dia tak ni. Jadi nu. Nu, 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 ne, ada semua. So
Yang ne tu nombor 14. Ne nombor 14. Kesalahan kecil. Ne nombor 14. Tapi kalau dah jadi nu, kesalahan besar. Kerana ne tak menunjukkan apa-apa baris. Dia masih lagi kira sebagai baris bawah. Tapi kalau nu dah bertukar baris, maknanya kesalahan ber... Tak puan ni nak cakap. Kesalahan apa? Kesalahan besar. Berapa ramai yang follow? Angkat tangan si Ana. Tanya orang sebelah. Are you here? Tanya orang sebelah. Are you here? Jangan. Ha? Memang tak ada kat sini lah tu. Kemudian huruf ha tertambah sabdu nombor 12 mensabdukan ha pedas rahim pada kalimah rahim. Contohnya tengok sini. Dia nak jaga huruf ha tu jangan jadi ha simpul ataupun huruf kha. Kenal tak ni? Saya pun masih berguru dan sekarang saya tambah guru saya jadi 11 termasuk semalam seorang. Sebelum ni 10 masa di Masjid Khadiyah tu 10 lagi. Semalam saya ada guru yang baru nama dia Ustaz Anwar Hasin. Saya pergi dinilai belajar dengan dia, dinilai USIM Universiti Sains Islam Malaysia. Di sana pergi belajar dengan dia, kemudian berkesempatan menemuduga tiga orang budak untuk kesalahan yang baru ni. Berapa ramai follow cerita ni, angkat tangan si Ana.
Siapa yang berazam nak ada kepala kereta api dia sendiri dalam hidup dia, angkat tangan si anak. Sentiasa ada sampai mati. Bersedia angkat tangan si anak? Tuan-tuan dan perempuan, kalau tak mampu cari, cari imam. Paling mudah imam. Tapi kalau orang kena kena recognize lah, imam tu bacaan dia bagus. Ada je imam bacaan dia tak bagus. So confirm imam tu ada bacaan dia bagus. Lepas sembahyang sekali minta masa dia 10 minit je. Surah Fatihah je tuan-tuan. Nak jadi habit bacaan yang betul ni perlukan masa 60 hari kajian sains yang terbaru. Dedahkan saya belajar dengan Robin Sharma dalam buku dia A Leader Who Had No Title. A Leader Who Had No Title, Robin Sharma dia kata dari segi saintifiknya nak jadikan habit baru, kita tak pernah jadikan dia habit, bangun pagi pukul 5 pagi automatically tak ada jam loceng, tiba-tiba tersedar. Kita kena buat dia dengan jam loceng selama 60 hari. Surah Fatihah, jangan mimpi hari ini boleh settle. Klinik Fatihah, penganjuran klinik Fatihah hanya untuk pendedahan awal supaya tuan-tuan pergi cari masing-masing kepala kereta api. Berapa ramai faham kata dengan si Ana? Tak semestinya dengan saya. Guru ramai, tapi yang buat klinik Fatihah. Saya antara, bukan antara, saya orang yang pertama yang menganjurkan klinik Fatihah. Dan akhir-akhir ini banyak menganjurkan klinik Fatihah, termasuk guru saya Ustaz Anwar Hassin. Dia menganjurkan klinik Fatihah, dinilai semalam. So kalau tuan-tuan jumpa klinik Fatihah di luar sana, juga saya nak nyatakan klinik Fatihah terlindung di bawah harta intelektual, My IPO, intellectual property, dan mempunyai hak cipta tersendiri. Sekiranya nak tiru, nak menggunakan konten dalam ni, mesti ada keizinan bertulis. Itu sahaja. Itu dari segi undang-undang. Dari segi adab, lebih-lebih lagi. So kalau ada orang nak buat di luar sana, ataupun tuan-tuan nak buat di tempat tuan-tuan, surau ke, masjid ke, ada yang datang luar daripada Greenwood tak? Luar Greenwood ada, semua orang Greenwood. Di surau ke, ada surau sendiri ke, nak buat di tempat lain ke, di kampung ke, bagi tahu saya. Salin nombor ni, saya bagi tahu terus. 019 228 4633. Saya ulang, 019-228-4633, Ustazah Zura, iaitu isteri saya yang bertanggungjawab menguruskan jadual jadual saya lah. Bagi tahu dia, deal dengan dia. Gitu lebih kurang. Boleh insyaAllah? Mungkin tuan-tuan dan puan-puan belajar hari ini dan tuan-tuan rasa boleh menyampaikan nak buat klinik Fatihah sendiri, saya sangat galakkan. Nak buat seminar sendiri, nak panggil anak beranak, nak sampaikan sendiri, tak ada masalah. Nak guna konten yang sama, tak ada masalah. Tapi beritahu, beritahu saya. Boleh? Minta izin. Itu dari segi undang-undang tu satu hal dah. Saya tak pentingkan undang-undang tu. Banyak ah akhir-akhir ini yang yang tiru. Saya mula-mula tengok, hal ni yang tiru tu pula kawan. Dari segi ilmunya tak apalah, tapi dari segi undang-undangnya salah lah. Yang kedua, dari segi adab, tak ada adab. Jadi berkatnya tak ada. Bila tak ada adab, berkatnya tak ada. Berapa ramai faham berkat tu apa? Angkat tangan si anak. Bohong. Siapa tahu berkat tu apa? Siapa boleh explain berkat tu apa? Tak boleh, tak boleh nak explain. Dia something, sesuatu yang tak sangka-sangka benda tu bertambah dan kita seronok dengan dia. Itu berkat. Kita tak sangka-sangka benda tu macam bertambah banyak, tapi dan kita seronok dengan penambahan itu. Contohnya harta kita, gaji kita 2,000 tapi belanja macam 4,000 dan ada balance lagi. Gaji 2,000, belanja 4,000, akhir tahun boleh pergi umrah. Itu nama dia berkat. Berapa ramai yang faham angkat tangan si Ana? Okey. Seterusnya ialah huruf Ha tertambah sabdu. Jadi Rahim yang kita sedang terangkan tadi. Tengok depan. Tengok depan ni. Macam saya ada trace beberapa orang tadi. Beberapa orang tadi Ha dengan Kha bertukar kan? Mesti kena ada kepala kereta api. Mesti kena ada. Carilah 10 minit setiap hari. Buat selama 60 hari nak betulkan satu kesalahan ni.
Kalau tidak dia takkan berubah. 60 tahun, 50 tahun duk baca salah. Bagi yang umur 60 tahun. 70 tahun duk baca salah bagi yang umur 80 tahun kalau ada. Di baca hadiah apa ni yang paling dewasa umur berapa? 75. 80 pun ada. Subhanallah. Itu kerana dia risaukan surah Fatihah dia, tuan-tuan. Tiada istilah terlewat. Huruf ha dan huruf kha, makhraj dia dekat-dekat, tetapi ada cara nak membezakan dia. Antara tipsnya ialah huruf ha ni mesti kena nga, nga, nganga apa? Nganga mulut. Cuba ha. Jadi imam tak? Jadi imam tak? Pernah jadi imam? Dalam hidup pernah? Orang rumah ke? Orang rumah jadi makmum? Anak-anak ke? Ada? Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat rahimakumullah, advantage bagi orang yang jadi makmum, imam tanggung surah Fatihah dia. Tetapi bagi yang pernah jadi imam, dia menanggung Fatihah makmum. Soalnya Fatihah dia bagaimana? Sebab tu bagi saya, hari inilah saya boleh letak macam ni lah. 9/10 orang baca surah Fatihah tak betul. 9/10 solat dia tak sah. 9/10 dia wajib sembahyang di masjid. Berapa ramai yang faham analogi ni angkat tangan si anak? Sebab Fatihah sendiri tak tertanggung, mana boleh dia sembahyang sendiri? Tak sah. So cara dia ialah sembahyang di masjid, imam yang tanggung. Okey tak? Itulah ada orang petikai. Sebelum ni saya dah tak jadi imam dah. Sebelum-sebelum ni adalah kawan-kawan saya, kerja berat, imam dua orang je. Nasib baik masjid saya tu ada empat orang imam. Masjid dia dua orang imam, imam satu, imam dua. Lepas tu nazir komplain, mana ni subuh hilang, subuh hilang, komplain penat lah, apa nak buat kerja tambah. Ya, allowance daripada masjid tak cukup banyak untuk menyara keluarga dia. So dia buat kerja tambah menyebabkan dia terponting subuh. Tuan-tuan dan puan-puan, imam menjamin Fatihah anda di akhirat. Seriuslah sikit. Bagi imam tu happy. Baru bersungguh sikit datang, aku pergi masjid ni nak tanggung Fatihah makmum. Itu dalam kepala dia. Kalau boleh tak nak, tapi dah terpaksa, aku je yang pandai surah Fatihah kat sini, yang betul, terpaksa kena pergi. Berapa ramai faham angkat tangan si anak? Yang makmum pula dalam kepala dia, aku pergi masjid ni sebab aku tak pandai, tak tepat baca surah Fatihah, aku nak imam yang tanggung. Itu sebenarnya senario dia. Berapa ramai faham angkat tangan si anak? Dalam konteks senario hari inilah tuan-tuan, eh? Kemudian huruf ha dia tertambah sabdu kerana dia nak jaga jangan jadi kha ataupun ha. Tetapi dia nak jaga sangat jadi tersabdu. Contoh dia, Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Ustaz kata kena nganga mulut, dia pun nganga rahim. Jadi lambat kat situ, lambat seumpama menambah sabdu. So kena hati-hati, kena tengah-tengah. Saya tengok mulut saya, cakap orang sebelah, tengok mulut ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Rahim. Buka dulu, kemudian cepat-cepat tarik ke belakang. Cuba hi. Buka dulu. Buka. Hi. Hi. Dia huruf ha mesti kena buka dulu. Kalau terus hi, dia tak jadi, dia susah nak keluar. Yang senang keluar ialah kahak. Okey tak ni? Faham? Sekejap lagi kita berhenti. Jangan risau. Makanan sampai belum? Belum lagi? Kita kena tunggu makanan sampai dulu. Nak buat macam mana? So kita jaga jangan ada sabdu. Berapa ramai faham angkat tangan si Ana? Kesalahan nombor berapa ni? Nombor berapa kita sebut tadi ni? Ha ni? Hei, bukan. Ha tersabdu. Ha, dah teringat makan dah.
Hater nombor 12. Okey. Kemudian mim tak tutup mulut, for sure lah. Mim tak tutup mulut dia jadi huruf apa tuan-tuan? Mim tak tutup mulut dia jadi huruf nun. Tulis note kat situ, nombor apa ni? Mim tak tutup mulut, tidak menutup mulut ketika sebut huruf mim. 17. Maksud dia mim bertukar dengan nun. Note kat situ. Bertukar dengan nun. Rahim, tengok mulut saya. Rahim, Rahim. Tapi dia tak baca Rahim lah, dia baca gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, itu adalah bacaan. Ada saya jumpa orang dewasa pun umur 60, seorang pak cik baca macam budak tadika macam ni. Yalah, sebab dia tak berguru. Last kali berguru bila? Tadika. Jadi lagu tadika dia bawa sampai ketua. Lagu tadika tu sebenarnya sedap kalau buat betul-betul. Yang salah bukan, yang salahnya ialah bacaan, bukan lagunya. Berapa ramai faham? Angkat tangan si Ana. Contoh lagu tadika bacaan betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, tu lagu tadika tu. Tapi bacaan betul. Kemudian kesalahan yang kedua terakhir ialah bunyi dengung yang lama. Nombor? Dengung yang lama. 18. Memanjangkan bunyi dengung. Dalam kurungan apa saya suruh tulis tadi? Eko buatan sendiri. Contoh dia macam mana? Ini sangat banyak ni. Biasanya berlaku kepada imam di surau-surau kampung yang PA sistemnya teruk ataupun tak ada langsung. Berapa ramai faham? Angkat tangan si Ana. Okay. PA sistem memainkan peranan. PA sistem yang mahal, dia ada efek dia sendiri, ada echo boleh buat. Berapa ramai follow? Angkat tangan si Ana. Tetapi PA sistem yang murah ataupun tak ada PA sistem, siapa nak buat echo? Dia buat sendiri. Saya bagi contoh dia macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Yang bunyi gema dekat hujung yang buatan sendiri itu adalah salah besar. Kerana apa? Kerana seumpama menambah sabdu. Kerana mim ataupun nun yang bersabdu, bunyi dia lama.